Partisipasi kita hari ini sudah masuk angka 70 ya guys. Ini ada satu nih, Pirita Andani sudah raise hand ke tangan. Oh, tidak sabar menunggu pertanyaan ternyata ya. Oke, sebentar lagi kita akan masuk ke acara webinarnya. Nanti mohon suaranya di-unmute semua ya. Kalau boleh tahu di sini yang ikut bergabung dari kota mana saja? Bisa dibuka suara-suaranya? Bandar Lampung. Kupang. Ada yang dari Kupang. NTT. Dari Medan. Dari Medan. Dari Sumatera. Dari Siantar. Ini dari Maumere, Flores SPT. Dari Flores. Aduh, kabel lagi. Aduh, saya harus pergi. Aduh, bagaimana nih saya di sana? Ah, sudah banyak. Dari Maumere, Flores, NTT. Halo, selamat pagi. Pagi juga. Ada Mbak dari Galaxy A6 Plus, namanya siapa? Diana. Diana, ya. Dari Flores, NTT, Maumere. Iya. Dari daerah mana, Mbak? Maumere. Oh, Maumere. Aduh, jauh ya. Sekali Maumere ya. Selamat bergabung di kita, ya. Maumere. Selamat berhari Minggu. Iya, Mbak. Hari Minggu juga. Oke, kita sudah partisipasi ini ya. Ya, yeah, oke. Okay. Aduh. Bandika ini hilang lagi. Oh, sudah. Oke, kita langsung mulai saja karena partisipasinya sudah hampir 70 lebih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom, rekan-rekan dan teman-teman semuanya. Terima kasih sudah bergabung di webinar kita pada hari ini. Mengganggu sedikit waktu minggunya untuk beristirahat, tapi tidak apa-apa dengan istirahat yang bermanfaat ya, teman-teman semuanya.
Dan tidak lupa kita apa? Saya ucapkan terima kasih kepada sponsor kita Medicalopa dan Epidemiologi ID dengan media partner kita yang selalu setia yaitu Kesmas ID, ISMI Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia, Health Partner Academy dan Photocare ID serta INCDC Indonesia Kreativitas Development Center. Baiklah, sebagai pembuka pada hari ini, saya sebagai moderator pada acara ini, Maulana Pianti akan membawa kegiatan webinar ini. Halo, bisa mendengarkan suara saya semua? Bisa ya. Baiklah, sebagai pembuka pertama, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu rekan sehat, ya, rekan-rekan semuanya. Rekan sehat itu merupakan komunitas yang berbentuk gerakan sosial yang terdiri dari pemuda-pemudi yang peduli terhadap permasalahan kesehatan Indonesia. Jadi, tidak menutup kemungkinan umur-umur di atas 30 juga bisa menjadi anggota dari rekan sehat ini, ya. Jadi di sini memang disebutnya pemuda-pemudi, tapi di atas itu juga masih bisa kita sertakan dalam acara rekan sehat ini. Dan berterima kasih karena di sini saya lihat banyak sekali ya yang di umur atas di bawah 30 juga masih bisa ikut pada acara webinar ini. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mengenalkan materi kita. Ada dua kakak yang kecil sekali, ya. Yaitu yang pertama itu ada Kakak Andika. Mana Kakak Andika? Mohon untuk muncul fotonya. Halo, selamat pagi semua. Jalan siang. Kakak Andika, ini salah satu founder kita di rekan saat ini, ya. Terus yang kedua ada Kakak Dr. Pula Dewi Loisoklai. Mana Kakak Dewi? Bisa muncul. Halo, Kakak Dewi. Bisa mendengar suara saya? Oh. Halo, bisa dengar suara saya? Bisa. Oke. Selamat siang semuanya. Salam kenal ya, teman-teman semua. Wajahnya mana ya Kakak Dewi? Kita nggak bisa melihat wajah. Oh iya, mau lihat wajah saya ya. Sebentar. Ya. Yeah. Yang sudah ada aja saya. Ini dia kece ya, Dokter Kece yang sekarang berada di daerah Maluku Barat Daya yang di perbatasan dari Timur Leste. Jadi jauh sekali ya. Iya, yeah, jauh. Jauh. Baiklah. Karena di sini semua sudah hadir ya, sudah sekitar 72 partisipasinya, berarti kita langsung saja mulai dengan permateri pertama. Nanti setiap materi akan ada sesi tanya jawabnya. Di sini ada permateri, ada dua materi. Yang pertama dibawakan oleh Kakak Andika sendiri, yang kedua sama Dr. Pulela. Kakak Andika akan membawakan tentang peranan gerakan sosial kesehatan dalam mempercepat penanggulangan pandemi COVID-19. Halo Kakak Andika. Oh, jaringannya lagi bermasalah ya Kakak Andikanya. Pasti banyak yang ingin bertanya ya dengan tema kita pada hari ini yaitu modal sosial pandemi minggat Indonesia bangkit ya. Jadi nanti silakan yang ingin bertanya bisa bertanya. Nanti kalau misalnya belum bisa dijawab pertanyaannya, akan dijawab di WhatsApp grup dari rekan sehat ini. Oke. Bagaimana Kakak Andika, sudah bisa hadir? Oh iya, oke, sedikit lagi. Nah,
Halo. Halo. Ya, kedengaran ya? Iya. Oke. Okay. Oke, okay, baik. Maaf ya. Boleh, boleh. Sudah kelihatan ya? Iya, iya. Ya, baik, gimana moderator, saya mulai? Ya, baik, terima kasih moderator yang kece. Ya, selamat datang semua peserta webinar. Di webinar model sosial pandemi minggat Indonesia bangkit ya harapan kita. Baik, terima kasih peserta, ada yang hadir berapa orang ya? 74. Oke. Teman-teman bisa ikut di live juga di YouTube, nanti panitia kirim linknya di grup atau di media sosial yang lain. Oke, izin moderator saya share screen dulu. Kelihatan semua? Sudah. Oh iya, nah, rekan-rekan belum semua kata. Nanti tidak buat chat di Zoom untuk hadir. Nanti kita akan membagikan link daftar hadirnya di sesi acara selesai. Oke? Okay? Biar sinyalnya bagus, jadi mohon kerjasamanya untuk rekan-rekan semua. Oke, okay, Kak Andika, lanjut. Jangan jadikan bahwa saya.
rekan-rekan semua bisa di-unmute suaranya. Oke, ya. Oke, silakan Kak Andika. Slide-nya sudah kelihatan, teman-teman? Sudah, sudah. Oke, baik, terima kasih. Lanjut ya. Sebenarnya kita bukan webinar saja ya, kita ada banyak kegiatan. Nanti ada media sosial campaign, ada gerakan sosial kesehatan sebagai tindak lanjut dari webinar ini. Ya, saya memulai materi saya dengan mengutip pernyataan dari Bapak Menteri Kesehatan, Bapak Budi Gunadi Sadikin, yang menyatakan bahwa bukan hanya modal kekuasaan yang bisa membereskan pandemi ini, tetapi dibutuhkan modal sosial yang kuat, yang bisa diakses secara bersama. Nah, dalam artian bahwa kita masyarakat biasa itu punya kemampuan dan bisa berpartisipasi. Dan sebelumnya saya disclaimer dulu teman-teman ya, rekan-rekan sekalian, bahwa saya di sini bukan ahlinya ya, bukan ahlinya. Saya masyarakat biasa juga. Cuma saya punya minat, punya semangat untuk menggerakkan teman-teman semua. Makanya saya kumpulkan di sini ya. Semoga nantinya kita bisa bekerja bersama, bersinergi untuk membuat gerakan-gerakan sosial yang tentunya bisa sejalan dengan pernyataan Bapak Menteri Kesehatan. Ya, oke. Nah, kita lihat dulu nih teori modal sosial. Kalau mau dibilang sebenarnya bukan saya sih kapasitas saya untuk menjelaskan apa itu modal sosial, karena sebenarnya ini adalah materi sosiologi. Tapi bisa kita lihat bahwa menurut Landan Horbel itu menyatakan bahwa modal sosial itu adalah sebenarnya kepercayaan, adanya saling kepercayaan atau norma-norma dan jejaring. Jadi ada tiga hal, ya. Kepercayaan, norma, dan jejaring yang bisa dimanfaatkan di dalam masyarakat untuk bersama-sama menyelesaikan masalah. Jadi itu pokok pembahasannya, intinya modal sosial. Makanya saya tergerak bahwa kita ternyata sebagai masyarakat sipil bisa berperan untuk membantu pemerintah khususnya di era pandemi ini. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke gerakan sosial. Nah, gerakan sosial ini sih sebenarnya turunan dari modal sosial. Gerakan sosial salah satunya adalah bentuk dari modal sosial. Nah, yang ingin kita fokuskan di sini tentunya gerakan sosial. Nah, apa itu gerakan sosial? Saya kira teman-teman bisa searching saja. Saya tidak usah perlu jelaskan lagi karena teman-teman, rekan-rekan sekalian yang pasti sudah tahu semua apa itu gerakan sosial dan sering kita lihat di masyarakat ya. Oke. Nah, tentu banyak penasaran apa sih rekan sehat itu. Nah, rekan sehat itu sebenarnya itu komunitas ya, komunitas tapi dalam bentuk gerakan sosial kesehatan atau kesehatan dan sosial. Nah, ini yang berbasis komunitas. Berbasis komunitas artinya ada sekumpulan orang. Nah, siapa sekumpulan orang ini? Ya, pemuda yang berjiwa sosial, peduli sesama, peduli kesehatan, memiliki semangat yang tinggi dan tentunya tetap mengedepankan slogan yaitu sehat, berdaya, produktif dalam memberikan dampak yang positif. Makanya kemarin-kemarin di grup, di WA, kita share selalu ada slogan sehat berdampak. Dalam artian kita sehat, kita berdaya, kita produktif, dan memberikan dampak positif ke banyak orang. Ya. Mengapa rekan sehat ini ada? Ya, itu karena masalah kesehatan itu masalah kompleks. Kadang orang mengira bahwa masalah kesehatan itu hanyalah masalah yang harus diselesaikan oleh pemerintah, harus diselesaikan oleh tenaga kesehatan saja. Padahal bukan. Kita sebagai masyarakat adalah tanggung jawab untuk berkontribusi dalam pembangunan kesehatan. Utamanya di saat seperti ini, di pandemi, ya tentunya kita butuh yang namanya kesehatan. Kalau bukan kita yang mengusahakan kesehatan kita, ya tidak mungkin pemerintah yang akan mengurus secara pribadi kesehatan kita.
Yang kedua, sekarang kebijakan itu egosentris kekuasaan, dalam artian pemerintah kalau membuat program-program biasanya itu hanya dari satu arah, hanya dari pusat turun ke bawah, jarang yang melibatkan masyarakat. Nah, semoga harapan Menteri Kesehatan yang menyatakan bahwa mau menggerakkan modal sosial yang ada di masyarakat untuk bisa bersama-sama membantu menyelesaikan masalah kesehatan. Nah, yang ketiga adalah masalah kesehatan sekarang ini, kalau kita lihat itu fokusnya di rehabilitasi dan kuratif, dalam artian ini pengobatan ya. Nah, biasa orang kalau misalnya di puskesmas, yang datang ke puskesmas biasanya orang sakit. Padahal kalau kita mau lihat fungsinya puskesmas itu, ya pusat kesehatan masyarakat, berarti yang sehat yang harusnya datang ke puskesmas, yang sehat yang berobat di puskesmas. Kalau orang sakit, ya jatuhnya ke rumah sakit, ya begitu. Jadi yang kurang itu adalah preventive promotion atau pencegahan penyakit tingkat primer, ya seperti yang kita kembangkan di Rekan Sehat, yaitu fokus pada pencegahan penyakit tingkat primer, dalam hal ini health promotion dan specific protection. Health promotion seperti apa? Seperti yang kita lakukan sekarang, yaitu edukasi-edukasi kesehatan maupun penyuluhan-penyuluhan. Kalau yang specific protection-nya bisa kita mendukung dengan adanya vaksinasi. Ya, gitu. Nanti vaksin dijelaskan oleh Ibu Dok secara detail. Oke, tujuannya apa nih Rekan Sehat? Ya, itu untuk menciptakan generasi muda yang tentunya sehat, berdaya, produktif dalam percepatan pencapaian SDGs. Ya, mungkin rekan-rekan sudah tahu SDGs itu apa. SDGs itu adalah Sustainable Development Goals, itu adalah tujuan pembangunan dunia. Tapi yang kita ingin capai di Rekan Sehat adalah goals ketiga saja ya, terkait dengan kesehatan dan kesejahteraan. Itu termasuk dalam kesehatan sosial juga ya. Nah, memang kita fokusnya ke kesehatan sosial ya. Agak spesifik ke kesehatan sosial. Nah, di Rekan Sehat ada namanya relawan. Nah, kemarin-kemarin di grup ada bertanya, relawan apa sih? Ya, pemuda dari berbagai latar belakang, baik dari tenaga kesehatan, non tenaga kesehatan juga, yang memiliki jiwa sosial, motivasi tinggi untuk terlibat dalam pembangunan kesehatan. Ada juga mitra, ya mitra siapa? Tentunya kalau mitra kita harus ambil dari tenaga kesehatan. Tentu yang berbagai latar profesi, baik perawat, bidan, kesmas, epi, dan lain-lain. Tentunya yang ingin memiliki pengabdian terhadap masyarakat dan dapat menunjang pembangunan kesehatan. Ada juga konsultan, ya. Konsultan itu tentunya tenaga kesehatan yang kompeten, ya. Tenaga kesehatan yang kompeten dalam hal ini sudah memiliki STR bagi yang medis, sudah terbukti ada pengalaman-pengalaman yang memberikan semacam konsultasi, ya. Tentu yang kita harapkan juga adalah yang ingin mengabdi dan berbagi. Tentunya sebagai konsultan harus berbagi apa yang kita tahu, kita harus bagi. Tapi bukan berarti konsultan tahu segalanya. Nah, makanya kita harus belajar bersama. Oke, nah sekarang Rekan Sehat kegiatan-kegiatannya apa saja sih? Ya, kalau dari dulu sebenarnya Rekan Sehat itu hadir sebelum masa pandemi. Jadi kami hadir bukan tiba-tiba hadir pada saat pandemi COVID-19. Bukan ya rekan-rekan, tapi kita hadir sebelumnya. Kita hadir sejak 2018. Cuman kita masih eksis di media sosial, belum bisa melakukan kegiatan secara nyata. Tetapi di satu tahun terakhir, seiring dengan adanya COVID, maka kita melakukan gerakan-gerakan. Gerakan apa? Ya, cepat saja ya. Ini ada pembinaan relawan. Nah, sekarang ini posisi saya ada di perbatasan rekan-rekan. Jadi, makanya mohon maaf kalau agak terputus, jaringan di sini tidak bagus karena ini berbatasan langsung dengan Timor Leste. Di sini jaringan kadang hilang. Kondisinya kalau siang itu tidak ada listrik. Ya, kemarin kita setting malam pertemuannya karena kita takut HP dan laptop lowbat, tidak bisa dicas.
tapi dengan pertimbangan kita pindahkan supaya efektif. Nah, takutnya malam itu dia ngantuk sampai tengah malam, jadi tidak produktif lagi. Nah, makanya kita pindahkan. Nah, bisa lihat teman-teman di layar, itu ada pembinaan relawan rekan sehat, ada mengenalkan hak kesehatan reproduksi, ada pelatihan antropometri, ada pengembangan diri, yaitu meningkatkan kepercayaan diri. Bahkan kita kerjasama dengan pihak tentara, yaitu untuk memberikan jiwa bela negara, ya, materinya bela negara. Tujuannya adalah supaya relawan-relawan ini memiliki rasa bela negara dan bisa terus semangat, ya, terus berjaya dan menebarkan manfaat dampak yang sehat. Selanjutnya kita ada pembuatan konten pesan-pesan kesehatan seperti ini contohnya. Ini juga salah satu contohnya pembuatan konten. Nah, kita juga sudah melakukan diskusi online dengan PNG Politeknik Negeri Jakarta, ya, itu hari temanya new normal, sudah siapkah? Oke. Kemudian kita berikutnya ada live streaming Instagram lagi dengan tema peran mahasiswa dan pemuda di era new normal. Dan hingga saat ini kita mengangkat tema modal sosial pandemi minggat Indonesia bangkit. Dan nantikan teman-teman webinar-webinar berikutnya versi anak muda, ya. Kita versi anak muda. Nah, kalaupun pesertanya ada yang agak sesepuh, tidak apa-apa. Tapi semangatnya tetap muda. Kita harapnya seperti itu. Ya, makanya ada saya bilang dari awal, rekan-rekan sekalian, ya, saya bukan ahli dalam hal ini, saya hanya masyarakat biasa, tetapi ingin berbagi, ingin memberikan kontribusi kepada negeri, dan itu tidak mungkin saya lakukan secara sendiri, mesti mengajak rekan-rekan sekalian, ya. Makanya nanti kalau bisa kita saling bersinergi untuk mengembangkan dan bisa berkontribusi lebih jauh lagi, khususnya di masalah pandemi ini dulu. Nah, kita juga melakukan senam Garma setiap Jumat ini di Ustutun, ya, lokasi rekan sehat sekarang di Ustutun. Kita kerjasama dengan Puskesmas untuk melakukan senam setiap hari Jumat. Kemudian pada saat Hari Kesehatan Nasional kemarin, kita juga melakukan gerak jalan santai, pembersihan lingkungan, kemudian demo sikat gigi. Ah, ini adalah foto challenge yang kita lakukan di media sosial, ya. Ini salah satu contoh teman-teman yang mau ikut nanti gerakan sosial sama dengan media sosial campaign atau kampanye media sosial. Ini salah satu nominasi pemenangnya, ya. Oke. Ini juga fotonya. Ini terkait masalah penyampaian pesan-pesan lewat media sosial. Jadi kita foto sendiri, tulis slogan-slogan sesuai dengan kreativitas, baru kita post di Instagram, ya, sebagai gambaran seperti itu untuk kampanye media sosial. Nah, ini pemenangnya ada dua, pada ini batch 1, ya, batch 1 ada pemenangnya dari Rizky, ada Asafira, ya, ini angkatan 1. Terus pemenang yang angkatan kedua ini ada Surya. Ini kreatif, membuat video-video kreatif. Nah, teman-teman bisa dilihat di Instagram. Kami sudah repost, ya, ada pesan-pesan kesehatan buat YouTube, buat TikTok. Nah, seperti itu yang kita harapkan nantinya, kan. Terus kita juga peduli gempa Majene dan Mamuju, ya, kita buka donasi. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah berdonasi, sudah membantu untuk meringankan beban yang terdampak. Jadi kita diwakili oleh salah satu relawan kita di sana, di Mamuju, seorang perawat luka, itu membuka posko pengobatan, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Oke, nah, sekiranya ini sebagai rencana tindak lanjut kita, jadi teman-teman yang tergabung di grup, tetap stay di grup, karena setelah selesainya webinar ini, bukan berarti kegiatan kita selesai, tidak. Kita banyak kegiatan ke depannya, ya. Yang pertama ada social media campaign atau kampanye media sosial. Nanti topiknya adalah vaksin.
seperti yang kita ketahui sekarang bahwa vaksin ini menjadi fenomenal ya. Banyak yang pro dan banyak yang kontra. Nah, kita bisa, semoga kita bisa mengambil peran di sana, menyampaikan informasi yang bisa memberikan pengetahuan baru kepada mereka. Kemudian ada gerakan sosial, itu nantinya juga. Kemudian kita akan rekrut teman-teman nih yang B3 menjadi relawan atau mitra. Kemudian pelatihan atau pembinaan. Setelah itu kita bentuk pengurus setiap wilayah, menyusun program kerja dan pelaksanaan program kerja. Jadi teman-teman kalau ada yang ikut di webinar ini dari berbagai wilayah, pastikan teman-teman yang pertama gabung di wilayahnya. Karena teman-teman akan langsung jadi pengurusnya dan diharapkan bisa berkembang, membentuk komunitas sendiri di setiap wilayah. Nanti kita bikin pertemuan-pertemuan lagi secara khusus untuk alumni-alumni rekan sehat. Oke. Nah, silakan yang mau, ada yang butuh informasi atau mau tahu lebih lanjut apa sih itu rekan sehat, silakan share media sosialnya ya, Instagram, Twitter, website, ya meskipun masih sederhana, masih dalam tahap pengembangan, ya namanya juga kita baru, butuh proses ya teman-teman, butuh proses, butuh bantuan dari rekan-rekan juga sekalian. Oke, terakhir ada sosial media saya pribadi yang mau berteman, silakan. Ada Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, dan blog juga sudah ada nomor WA kalau mau, silakan. WA saya terbuka teman-teman, siapapun bisa WA, only WA ya. Kadang kalau telepon saya tidak angkat, tapi kalau WA saya pasti balas. Oke, terima kasih. Sekian, salam sehat berdampak. Silakan moderator. Oke, terima kasih Kak Andika. Wah, menarik sekali ya. Jadi selain banyak lagi kegiatan-kegiatan yang harusnya jenis-jenis kegiatan itu ya. Aduh, ada telepon. Halo. Mohon bersabar ya teman-teman kalau terputus. Ya, kalau jaringan terputus. Dan Ricky, kenapa? Oke, teman-teman. Maaf, jaringannya agak sedikit terganggu. Terima kasih kepada Kak Andika sebagai founder Operakan Sehat dan pemateri pertama. Tadi dijelaskan modal sosial dan gerakan sosial memiliki peranan penting dalam menangani pandemi COVID-19 ya. Oh iya, nanti saya dengar katanya ada sesi berikutnya ya. Kak Andika, halo? Tidak masuk suaranya. Halo, Kak Andika. Oh, terputus. Baiklah, nanti kita lanjut lagi. Sudah ada yang ingin bertanya di sini? Kira-kira untuk
kita lanjutkan webinarnya. Kalau belum, kita langsung masuk ke permateri kedua, Ibu Dr. Pula Dewi Rosoklai. Halo, Kakak Dewi, bisa bergabung? Halo, selamat siang. Maaf tadi sinyal saya kurang bagus. Malumlah, karena kita kan di perbatasan, jadi ya agak sedikit jaringannya mulai tersendat-sendat. Kakak Anika masih bisa bergabung? Kakak Andika masih belum bisa dihubungi ya. Baiklah, untuk pembicara kedua yaitu Dr. Pula Dewi Losoklai, peranan sosial media camping atau menyukseskan vaksinasi COVID-19. Kepada Dr. Dewi, kami persilakan. Oke, halo. Halo, selamat siang teman-teman. Bisa minta tolong di share screen-nya Mbak Maulida. Share screen-nya. Ya. Oke, teman-teman, sambil menunggu di share screen-nya, saya memperkenalkan diri ya. Saya menjadi dokter perbatasan sudah hampir 2 tahun dan saya juga menjadi relawan rekan sehat seperti teman-teman semua. Ya, untuk membantu pemerintah memerangi pandemi ini. Oke. Boleh dimulai, Mbak? Oke, saya pertama kali dikasih judul ya, dikasih tema ini agak bingung juga nih, karena saya juga jarang ngepost di sosial media tentang profesi saya sendiri. Saya lebih sering ya ngepost tentang alam ya, karena hobi saya kan juga suka jalan-jalan ya. Jadi pertama dikasih ini, wah tantangan juga buat diri saya sendiri ya. Jadi judulnya itu peranan sosial media. Social media campaign dalam menyukseskan vaksin COVID-19. Jadi aku akhirnya mengambil, membagi ya, biar lebih gampang tentang vaksin COVID-19 dan sosial media itu sendiri. Oke, next. Boleh di next screen-nya? Oke. Ayo kita mengenali vaksin. Ada sih yang udah tahu ya pastinya vaksin itu apa, karena kan rata-rata relawan rekan sehat sendiri basicnya bukan hanya masyarakat umum ya atau masyarakat awam, tapi ada juga yang bidan, ada juga yang perawat atau mungkin mahasiswa yang berkuliah di dunia kesehatan ya. Nah, namun saya mau mereview lagi bahwa sebenarnya sebelum kita kenali vaksinasi itu sendiri, kita harus tahu bahwa vaksin itu apa dulu. Kalau vaksin itu adalah sebuah produk atau antigen yang akan disuntikan kepada tubuh seseorang untuk membentuk suatu imun. Jadi dia berisinya antigen. Antigen itu disebut dengan vaksin. Nah, kemudian proses penyuntikan atau pemasukan antigen sendiri ke tubuh seseorang dinamakan vaksinasi. Jadi upaya untuk menimbulkan atau untuk meningkatkan kekebalan tubuh seseorang secara aktif dengan pemberian zat antigen. Jadi didapat dengan sengaja. Didapat dengan sengaja, yaitu dengan disuntikannya vaksin tadi. Tujuannya adalah biar merangsang pembentukan zat anti penyakit atau antibody sehingga tubuh diharapkan akan kebal terhadap penyakit tersebut. Jadi tubuh kita sudah mengenali penyakit tersebut. Selain kebal, kalau seandainya pun terkena akan menimbulkan hanya gejala ringan, tidak sampai gejala berat, bahkan sampai kematian. Kemudian prosesnya sendiri, antigen yang diberikan, kemudian antigen yang diberikan atau vaksin yang diberikan disuntikan ke dalam tubuh, kemudian dibuat sedemikian rupa oleh tubuh sehingga menimbulkan tidak menimbulkan sakit dan akan dikenali oleh sel tubuh kita, oleh antibodi kita, sehingga berikutnya ketika kuman itu masuk sendiri atau misalnya virus itu masuk sendiri, tubuh kita sudah mengenali dan mampu untuk melawannya sehingga terbentuk antibodi ya teman-teman. Oke, next. Bisa di bentar dokter, jaringannya lagi bermasalah ya. Oke, teman-teman sudah bisa? Belum ya? Oke. Nanti kalau seandainya kecepatan, aku ngomongnya kecepatan, kasih tahu ya di chat grup biar aku pelanin ritme aku. Seperti itu, biar teman-teman mengerti. Oke, sip. Oke, jadi teman-teman harus ketahui sendiri bahwa vaksinasi ini bukan hanya baru berjalan atau misalnya pas ada corona ini baru ada vaksin. Vaksin itu sudah dari lama ya, dari berpuluh-puluh tahun lalu. Bahkan dulu Indonesia mempunyai sejarah mengalami beberapa
pandemi, beberapa wabah, contohnya kayak pes, kemudian ada banyak ya, contohnya salah satunya kayak pes, dan misalnya vaksin sendiri yang sudah ada di, yang sudah kita pakai sering ya, biasanya imunisasi dasar tuh pada anak-anak, ada cacar, ada TBC, jadi vaksin ini bukan sesuatu hal yang baru, sebenarnya sesuatu hal yang sudah ada dari dulu, dan terbukti efektif untuk mencegah penularan dan menurunkan angka kesakitan maupun mortalitas atau kematiannya teman-teman. Nah, mengapa sih kita harus divaksin? Ya, terutama karena kita lagi mengalami pandemi COVID-19, kenapa sih kita harus divaksin COVID-19? Kita tahu sendiri bahwa dia terjadi penyebarannya sangat cepat ya, sehingga dianggap sebagai bencana. Dianggap sebagai bencana, kenapa kita harus suntik vaksin? Sebenarnya vaksin adalah hal yang paling kita nantikan. Sebenarnya bukan hanya saya, tapi seluruh, harusnya ya, seluruh umat manusia agar tidak terkena penyakit COVID-19 ini. Nah, vaksin itu merupakan hal yang kita nantikan. Kenapa? Karena sampai saat ini obat yang pasti, obat yang bagus buat penyakit COVID-19 itu belum ada. Jadi kita perlu adanya vaksin. Sebenarnya daya tahan tubuh kita bisa terbentuk secara alami, yaitu jika kita sakit terkena COVID sendiri, ataupun dengan secara disengaja, yaitu diberikan vaksin. Nah, kalau seandainya kita dikasih vaksin, kita pertama, satu, kita lihat ya dari garis yang paling, dari anak panah yang paling bawah, titik kecil, akan mengurangi transmisi penularan. Transmisi atau penularan. Jadi, kita sendiri akan lebih safety, lebih aman, dan akan mengurangi transmisi penularan ke orang lain. Kemudian yang kedua, akan karena terjadinya penurunan transmisi atau penularan yang berkurang, secara tidak langsung akan menularkan, menurunkan juga angka kesakitan dan angka kematian. Nah, kemudian setelah terjadi penurunan angka kesakitan kematian, karena kan sudah banyak yang tidak tertular dan imunitasnya sudah bagus, sudah banyak yang mengenali, akan mencapai kekebalan kelompok masyarakat atau bahasa kerennya yang sering dibilang herd immunity. Namun untuk mencapai ini kita butuh 60-70% minimal dari populasi yang ada untuk divaksin. Nanti akan saya terangkan, mudah-mudahan gampang dimengerti ya, saya sudah berusaha menyederhanakan sedemikian rupa supaya teman-teman dapat mengerti gimana sih herd immunity itu bisa terjadi. Oke. Nah, setelah terbentuknya kekebalan kelompok masyarakat atau herd immunity, screen-nya nggak ada ya, oke. Atau immunity, kemudian imunnya terbentuk, setelah terbentuk, kita akan Indonesia pastinya akan bangkit seperti tema kita ya, pandemi minggat, Indonesia bangkit. Jadi secara tidak langsung, Indonesia akan kembali produktif, baik secara sosial, walaupun ini masih lama. Secara sosial bukan berarti habis vaksin bisa lenje-lenje, jalan berdua, tidak ya. Tetap kita melaksanakan protokol kesehatan. Karena untuk terbentuknya imun di tubuh kita membutuhkan waktu 1 bulan. Ya. Dan itu pun kita harus ada 2 kali penyuntikan. Nah, akan meningkatkan produktif sosial, kemudian akan meningkatkan produktivitas ekonomi kita. Jadi ekonomi kita akan pulih nih, Indonesia. Nah, berikut next. Aku akan menerangkan tentang, akan menjelaskan sedikit, nanti teman-teman mohon perhatikan gambar yang akan saya tampilkan ya. Yang gambar yang akan saya tampilkan itu tentang kekebalan masyarakat atau kelompok. Bisa di next Mbak Eti screen-nya. Biar lebih mengerti ya, saya akan tunjukkan gambar. Lagi loading ya? Iya. Yeah. Okay. Makanya berat ya, kebanyakan saya pakai animasi. Oke, okay. Nanti kalau teman-teman lihat, nanti ada gambar yang biru, kuning, sama merah. Nah, kalau yang biru itu adalah orang sehat, tapi dia belum mendapatkan vaksin. Kalau yang kuning adalah orang sehat dan sudah mendapatkan vaksin atau sudah terimunisasi. Sedangkan kalau gambar yang merah adalah orang yang belum mendapatkan vaksin, mempunyai resiko tinggi menularkan, atau dia adalah orang yang sakit dan punya resiko tinggi untuk menularkan. Sebentar ya, saya berharap ada screen-nya nih, biar teman-teman lebih gampang mengerti, oh kenapa sih aku harus divaksin? Nah, karena dengan adanya gambar kita bisa lebih mengerti apa itu herd immunity. Sebentar ya teman-teman. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat di gambar. Ini ada 3 ya.
sebenarnya yang sering ada di buku saku-buku saku yang dikasih pemerintah cuma ada dua. Yang di atas sama yang di bawah, yang tengah nggak ada. Cuman aku mau kasih gambaran, kalau kita ogah-ogahan vaksin, nanti gimana nih Indonesia ke depannya. Jadi kalau gambar yang biru adalah orang yang sehat, ya. Kemudian dia tidak diimunisasi. Kalau gambar yang di kuning di tengah itu, kan di atas ada ya. Yang di tengah itu dia orang yang diimunisasi dan sehat. Sedangkan yang merah itu adalah orang yang tidak diimunisasi, kemudian dia sakit, selain dia sakit, dia juga berpotensi menularkan tinggi. Jadi ini, jadi dia di gambar pertama itu ada merah 2 ya, jadi ada orang sakit 2 dan sisanya itu orang sehat. Nah, karena mereka semua tidak diimunisasi, jadi tubuh kita, antibodi kita tidak mengenal virus ini karena dianggap virus baru, jadi dia kalah cepat untuk melawan si virus ini. Maka terjadilah penularan. Lihat di gambar sebelah kanan yang anak panah. Nah, akan terjadi penularan yang cukup banyak atau cukup drastis. Kemudian di situ semua merah ya, semua sakit. Halo? Iya. Bisa dengar suara saya? Bisa. Oke. Jadi ini semuanya jadinya sakit ya. Jadinya sakit walaupun tidak semua, pasti juga ada yang sehat. Ini sama seperti, kalau gambaran konkretnya sama seperti Jakarta ya, ketika belum ada vaksin. Nah, seperti ini, orang-orang pada tidak mematuhi protokol kesehatan ya. Atau misalnya Surabaya, nah seperti ini. Jadi banyak yang terinfeksi sampai rumah sakit penuh. Kemudian gambar kedua yang di bawah, ini adalah hanya sedikit orang yang divaksin, kira-kira tidak mencapai 70% lah. Hanya sedikit orang yang divaksin, yang kuning itu ya, hanya sedikit. Yang sisanya sehat, belum divaksin, kemudian yang sakit itu merah. Nah, dia jadi gimana? Nah, orang yang sakit akan tetap bisa menularkan orang yang sehat tersebut. Lihat di gambar sebelah kanan, merahnya banyak. Nah, orang yang sudah diimunisasi, dia akan kebal. Akan kebal. Orang yang sudah diimunisasi, dia akan kebal seperti ini yang warna kuning, tapi tidak mampu membuat herd immunity atau kekebalan kelompok. Terus kita lihat gambar yang di bawah, ketika sudah lebih dari 70% orang ya divaksin, ada yang sakit. Anggaplah yang biru-biru ini, dia sehat dan tidak sakit, contoh karena dia punya penyakit tertentu, penyakit autoimun, seperti autoimun atau penyakit kanker, jadi dia tidak divaksin. Nah, guna kita divaksin untuk menimbulkan kekebalan kelompok, selain untuk melindungi diri kita sendiri, orang tersayang kita, orang sekitar kita, kita juga melindungi orang-orang yang mempunyai sakit ya, sakit yang memang tidak bisa divaksin, contohnya seperti yang tadi saya bilang, orang yang mempunyai penyakit autoimun, seperti SLE, kemudian orang yang mempunyai kanker ya, kita bisa melindungi mereka. Jadi kita lihat di sebelah kanan anak panah, kalau ada pun resiko penularan sangat sedikit ya terhadap orang yang tidak divaksin. Jadi ini yang disebut dengan kekebalan kelompok. Jadi perlu kesadaran kita semua adalah untuk membawa diri untuk divaksin dengan sukarela. Ya, untuk sementara Indonesia hanya masih berlakukan 18 sampai 59 tahun ya untuk divaksin. Oke, kita next slide berikut. Bisa next slide berikut? Nanti kalau ada yang nggak ngerti boleh nanya ya. Kita next slide berikut. Mbak Eti, boleh di next slide berikut? Iya. Lagi loading. Lagi loading. Ya. Maaf ya, sinyal salah-salah. Oke, jadi pertama... terus bagaimana sih Bu Dokter cara kerja vaksin tersebut? Ini aku nggak mau nih dimasukin sesuatu yang aku nggak tahu cara kerjanya. Nah sebenarnya cara kerjanya sama seperti vaksin-vaksin yang lain, seperti vaksin campak, vaksin polio, DPT, kemudian TBC, sama ya. Tapi ini pertama diberikan atau dimasukkan ke dalam tubuh kita, ke dalam tubuh seseorang, untuk vaksin COVID ini disuntikan ya, disuntikan di biasa di lengan sebelah kiri, disuntikan di lengan sebelah kiri, kemudian vaksin ini akan masukkan ke dalam tubuh kita, dia akan merangsang pembentukan kekebalan terhadap penyakit. Jadi dia akan merangsang sel tubuh kita, antibodi kita untuk membentuk kekebalan terhadap penyakit. Nah, tubuh kita nih udah mulai pintar, tubuh kita akan mengingat virus. Nah, ini ya teman-teman, yang kuning itu awal kita divaksin. Vaksin diberikan, dimasukkan ke dalam tubuh kita. Yang tadi saya bilang, kalau untuk COVID-19 caranya disuntikan ya.
Emang ada ibu dokter selain disuntikan? Ada kayak misalnya polio itu ditetes ya. Oke, diberikan, ditetes ke dalam mulut. Oke, diberikan, dimasukkan ke dalam tubuh seseorang. Kemudian vaksin ini nih setelah dia masuk ke dalam tubuh kita, dia akan tubuh kita akan mengenali dia nih. Dia akan membentuk atau merangsang kekebalan tubuh tersendiri terhadap penyakit sehingga terjadilah tubuh kita ini sel limfosit kita ini udah pintar akan mengingat virus atau bakteri pembawa penyakit tersebut. Kemudian dia akan mengenali dan melawan. Jadi ketika virus tersebut datang menyerang kita, bagi kita yang sudah divaksin, oh tubuh kita udah mengenal nih, oh dia ini penyakit, dia ini pembawa penyakit, jadi harus kita lawan. Jadi tubuh kita atau antibodi kita sudah tahu cara melawan virus atau bakteri tersebut. Nah, itu cara kerja vaksin untuk membentuk antibodi. Oke. Nah, namun setelah divaksin, kita boleh di next, Bang. Oke, namun setelah divaksin, kita tetap harus terapkan 3M ya. Kita harus tetap terapkan 3M, protokol kesehatan. Karena yang tadi sudah seperti saya bilang bahwa butuh waktu untuk terbentuknya sebuah antibody. Jadi dibutuhkan bisa sampai 1 bulanan. Nah, jadi tetap harus menggunakan masker, menjaga jarak, kemudian mencuci tangan pakai sabun ya, CTPS 40-60 detik di air yang mengalir ya, teman-teman. Oke, next. Amankah vaksin COVID ini? Apakah aman ibu dokter yang diberikan? Kan banyak hoax tuh, banyak berita yang beredar, wah vaksin ini nggak aman nih. Vaksin ini kalau disuntik bisa langsung mati. Vaksin ini kalau disuntik bisa langsung begini. Oke teman-teman, saya cuma mau kasih tahu bahwa sudah dinyatakan aman ya. Syarat dari WHO, vaksin darurat atau penggunaan darurat dapat dikeluarkan jika 50% efikasinya vaksin, 50%. Sedangkan vaksin yang pertama kali kita pakai di Indonesia adalah Sinovac, dia mempunyai efikasi 65,3%. Dan itu dia sudah melebihi standar dari WHO. Walaupun mungkin di negara-negara tetangga, negara lainnya, seperti Turki dan Brasil lebih tinggi. Oke, kemudian pada tanggal 11 Januari 2021, Badan POM mengumumkan izin. Ya, bahwa vaksin Sinovac ini dapat dipakai secara darurat. Tapi sebelumnya itu pada MUI pada 8 Januari melalui sidang plenonya Fatwa MUI nomor 2 tahun 2021 menyatakan bahwa vaksin Sinovac ini suci dan halal. Ya, jadi tidak terdapat unsur-unsur yang baik manusia maupun unsur-unsur yang mengandung babi. Kemudian, terus apa saja ibu dokter isi kandungan vaksin nih yang akan kita suntikan? Kan aku mau disuntik, aku mau tahu isinya apa. Nah, kalau Sinovac sendiri yang pertama kali kita pakai di Indonesia, isinya adalah virus yang telah dilemahkan atau dibunuh atau inactive virus, ya virus yang telah dibunuh. Nah, kemudian isinya itu ada antigen, antigen itu virus yang telah dibunuh. Nah, virus yang telah dibunuh, kemudian ada adjuvan. Adjuvan ini fungsinya untuk memperkuat antigen, untuk memperkuat respon imun terhadap antigen. Nah, kalau misalnya yang di dalam Sinovac sendiri, dia pakai aluminium hidroksi, kemudian dia ada juga pengawet, ya untuk memastikan bahwa vaksin ini tetap efektif, ya kan, harus ada pengawet, makanya ada masa expire-nya vaksin ya. Kemudian ada stabilisator untuk melindungi vaksin selama penyimpanan dan saat didistribusikan atau cold chain ya, atau rantai dingin. Oke, jadi Sinovac yang kita pakai saat ini, yang pertama. Kemungkinan juga akan ada vaksin-vaksin yang lain, dan kita masih menunggu ya. Dan vaksin ini sejauh ini penelitian fase uji klinik tahap 3-nya hanya diberikan kepada orang sehat, ya orang sehat berumur 18 sampai 59 tahun yang berpotensi paling sering ya berpotensi untuk terkena virus corona. Nah, ini vaksin COVID-19 pertama di Indonesia yang kita pakai dan disuntikannya kepada tenaga medis. Nanti ada dibagi 2 tahap ya. Tenaga medis yang pertama sama pelayan misalnya TNI, Polri, itu nanti disuntik. Oke. Isinya tadi saya sudah bilang ya, lihat yang merah, vaksin atau virus yang dimatikan. Jadi dia dimatikan atau inactive virus, inactive vaksin, dengan efikasinya 65,3% ini sudah melebihi standar dari WHO dan dapat dipakai. Dan yang perlu teman-teman ketahui bahwa vaksin Sinovac ini sangat
menurut saya ya, dibanding yang lain dia sangat aman. Karena efek samping beratnya hanya 0,1-1%, setara dengan vaksin influenza biasa yang biasa orang terima, setara seperti vaksin-vaksin yang sebelum. Jadi KIPI, kejadian KIPI-nya atau kejadian pasca imunisasinya itu memang lebih aman. Nah, nanti kita karena vaksinnya dimatikan, jadi dia juga tidak mampu membuat seseorang terkonfirmasi atau positif COVID-19 setelah divaksin. Jadi kalau seandainya seseorang dia habis divaksin ternyata PCR keluar kemudian dia positif COVID-19, berarti itu kemungkinan didapatnya sebelum divaksin, cuman tidak bergejala. Kenapa? Karena virus yang disuntikan adalah virus yang sudah dimatikan sehingga tidak mampu untuk menginfeksi. Oke. Terus siapa saja sih yang akan mendapatkan vaksin COVID-19 ini? Dibagi menjadi dua gelombang ya teman-teman. Gelombang pertama dari Januari sampai April 2021. Di mana-mana di seluruh dunia ya. Yang pertama adalah petugas kesehatan. Kenapa? Karena mereka merupakan garda terdepan. Kemudian kita tahu sendiri bahwa petugas kesehatan makin minim ya, dan mereka membutuhkan perlindungan segera sebelum melayani orang. Jadi ia harus safety dulu baru melayani orang, petugas kesehatan. Selain itu juga secara tidak langsung memupuk kepercayaan masyarakat tentang vaksin dan menentang hoax ya, bahwa petugas kesehatan aja mau divaksin. Kemudian setelah itu ada 1,3 juta ya tenaga kesehatan yang divaksin, tapi ini nanti disaring lagi. Nanti pas waktu mau divaksin nanti ada tahap-tahapannya disaring lagi. Kalau dia punya penyakit komorbid atau dari 13 kriteria dia tidak memenuhi ya, tidak boleh divaksin. Kemudian petugas layanan publik ya seperti tadi TNI ya, polisi itu dan lain-lain itu ada sekitar 17,4 juta orang. Nah, kemudian sebenarnya di gelombang satu ini juga dirancangkan untuk lansia. Kenapa untuk lansia? Karena mereka adalah kelompok rentan. Itu sekitar 21,5 juta orang. Cuman vaksin Sinovac yang kita punya ini belum ada informasi khusus bisa dipakai buat lansia. Karena kan selama ini diujinya buat 18-59 tahun. Jadi akan menunggu vaksin yang bisa buat lansia. Mungkin seperti Pfizer ya. Kemudian akan divaksin setelah mendapatkan informasi keamanan vaksin untuk kelompok usia ini. Jadi seperti tadi saya bilang, kemudian jika vaksin ini juga dapat dilakukan terhadap komorbid terkendali. Komorbid terkendali seperti orang tua ya, atau misalnya seseorang yang mempunyai diabetes melitus atau mengidap diabetes melitus tapi terkontrol. Terkontrolnya bukan dilihat dari gula darahnya doang ya, tapi dilihat dari HbA1c-nya kurang dari 7,5% ya. Kemudian selain itu juga pada orang dengan penyakit HIV bisa divaksin juga, tapi CD4-nya harus lebih dari 200, tidak boleh kurang dari 200 ya. Kemudian gelombang kedua itu dari April 2021 sampai Maret 2022. Itu masyarakat yang pertama divaksinnya adalah 63,97 juta jiwa. Masyarakat yang di daerah yang resiko penularan tinggi misalnya Jakarta ya, sudah tidak terkontrol, Surabaya seperti itu. Jadi mungkin yang zona hijau bisa menunggu-nunggu dulu. Kemudian akan diikuti oleh masyarakat lainnya sekitar 77,7 juta dengan pendekatan klaster sesuai dengan ketersediaan vaksin. Jadi dapat sisa vaksin. Dan ingat bahwa pemerintah sangat mendukung kita sehingga vaksin ini gratis. Vaksin ini gratis. Jadi teman-teman jangan takut ya. Saya saja yang dokter dulu waktu mau turun praktek kalau misalnya mau vaksin hepatitis B aja harus bayar. Wah, ini mantap sekali pemerintah ya, kasih gratis. Jadi buat teman-teman yang nggak mau, kasihan. Nanti kalau giliran berikutnya udah nggak gratis lagi, berbayar. Kasihan ya, rugi. Nah, selain itu target pemerintah adalah untuk memvaksinasi 181,5 juta jiwa. Banyak ya teman-teman. Nah, jadi pemerintah juga udah menyiapkan dosis, karena satu orang harus disuntik dua kali, jadi dua kali dari dosis 181,5 juta jiwa, ditambah dari harus menurut WHO tambah lagi ketersediaannya 15% lagi. Jadi sekitar 400 juta lebih pemerintah akan sediakan vaksin. Dan itu gratis teman-teman. Oke. Sasarannya ya 181,5 juta jiwa. Next. Oke. Terus Ibu Dokter, gimana sih saya bisa mendaftarkan diri untuk menjadi
orang yang mau divaksin, atau saya bisa mendapatkan info untuk orang yang mau divaksin. Untuk mendapatkan info cukup banyak ya, banyak sosial media, baik di Facebook, Twitter, Instagram, ya dimanapun, ada juga WA, punyanya Kemenkes, bisa teman-teman akses di situ, punyanya COVID-19 juga ada, teman-teman bisa akses di situ, namun pertama mungkin teman-teman bisa daftar melalui WA. Kemudian bisa nomor telepon, kemudian bisa melalui lindung diri, peduli, lindung peduli ya, lindung peduli teman-teman bisa daftar melalui situ. Nah, kemudian teman-teman akan menerima SMS-nya, bisa juga mendaftar melalui SMS-nya. Kalau teman-teman untuk sekarang untuk ngasih tenaga kesehatan ya, jadi yang teman-teman yang bukan tenaga kesehatan harap bersabar dulu. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah menerima SMS, bisa bawa SMS itu sebagai bukti bersama KTP ke Faskes atau ke tempat vaksin, misalnya ke puskesmas terdekat teman-teman ya. Teman-teman bisa ke situ, setelah itu ada meja pertama. Meja pertama itu petugas akan mempersilakan ya untuk ke meja pertama sesuai protokol kesehatan. Kemudian akan verifikasi data, akan pendaftaran dan verifikasi data bahwa oh, orang ini adalah benar. Setelah itu datanya akan dibawa ke meja 2. Sampai di meja 2 akan lagi di screening yang tadi saya bilang. Tidak langsung divaksin, jadi akan ditanya. Jadi di sini perlu kejujuran dari teman-teman sekalian untuk menjawab setiap pertanyaan yang diberikan oleh tim medis. Misalnya punya riwayat asma enggak, punya riwayat itu harus dijawab dengan benar. Pernah sakit, ada sakit, ada berobat 6 bulan enggak ya? Itu perlu dijawab dengan benar, misalnya punya diabetes, kemudian orang yang tensinya lebih dari 140 atau sama dengan 140/90 tidak bisa divaksin. Jadi ada 16 kriteria. Jadi kalau misalnya 13 kriteria itu nanti kalau seandainya ditanya berarti tidak bisa divaksin atau ditunda. Kemudian orang dengan suhunya sama dengan 37 atau lebih dari 37,5 berarti untuk sementara vaksinnya juga ditunda. Terus untuk orang yang diabetes, penyakit komorbid tadi kata ibu dokter bisa, tapi yang seperti saya bilang terkontrol. Terkontrolnya bukan dicek gula darah saat itu ya, tapi dia harus bawa hasil pemeriksaan HbA1c-nya karena itu akan melihat dari beberapa bulan ke belakang juga dia makannya bagus enggak, orangnya terkontrol atau pas cuma mau divaksin doang nih baru dia diet biar gula darahnya bagus. Kayak gitu ya, bisa lihat darah HbA1c. Sedangkan untuk orang yang HIV, CD4-nya atau kekebalan tubuhnya harus di atas 200. Nah, kemudian kalau untuk orang yang bekas TB, bagaimana Ibu Dokter? Orang yang bekas TB boleh. Dan orang yang dalam pengobatan TB, ada beberapa literatur yang mengatakan jika lebih dari 2 minggu, dia sudah berobat, boleh juga divaksin. Kemudian kalau orang yang asma sama PPOK, gimana Ibu Dokter yang punya penyakit sesak itu? Itu bisa menunggu keadaan klinis membaik atau misalnya ada vaksin terbaru dengan penelitian terbaru bisa. Dan kemungkinan semua akan divaksin, tapi menunggu. Untuk sementara yang kita masih punya adalah Sinovac dan hanya bisa diberikan untuk 18-59 tahun. Nah, dari meja kedua setelah selesai di screening, dia akan diberikan inform consent, ya sebuah pernyataan bahwa dia telah dikasih tahu tentang vaksin ini ya. Setelah itu akan tanda tangan pernyataan bahwa dia siap divaksin tanpa paksaan dan sebagainya. Baru dia dibawa ke meja tiga. Nah, meja tiga ini adalah meja pemberian vaksin. Setelah diberikan vaksin, data dirinya diisi sama petugas, NIK-nya diisi sama petugas, kemudian akan dibawa ke meja empat. Nah, meja empat ini adalah pencatatan dan pemberian kartu vaksin serta penanda. Yeay, dapat kartu vaksin. Akhirnya kemana-mana nggak perlu rapid test nih ya. Nggak perlu swab antigen juga kalau kemana-mana, karena udah vaksin, ada kartunya. Tapi bukan berarti teman-teman karena udah divaksin, kemudian mengesampingkan 3M ya, protokol kesehatan. Kita tetap harus melakukan protokol kesehatan ya, mencuci tangan dengan sabun ya, kalau misalnya ada pakai antis selama 20 detik, kemudian pakai masker yang paling penting, pakai masker, kemudian menjaga jarak. Nah, tentunya petugas kesehatan sendiri juga tetap melakukan 3T ya. Kita akan tes, tracking, dan treatment. Nah, kemudian setelah dia diedukasi, dikasih tahu juga nih, habis divaksin bahwa harus menjalankan 3M, bla bla bla, terus kalau ada reaksi KIPI, ya kejadian pasca imunisasi, kejadian ikutan pasca imunisasi harus melapor. Misalnya ada bengkak di tangan, kemudian ada demam, harus melapor dalam 1x24 jam kepada petugas. Nah, pasiennya tidak langsung dipulangkan teman-teman, tapi akan diobservasi selama 30 menit. Kalau 30 menit dia oke, tidak ada masalah,
pasiennya akan dipulangkan. Tapi tetap dipantau juga. Kalau misalnya ada terjadi apa-apa sama dia, nanti bisa menghubungi petugas. Oke, berikutnya. Ada efek samping nggak, Ibu Dokter? Dari vaksin, semua vaksin ada efek sampingnya? Tidak ada. Nah, tidak ada yang tidak ada maksudnya. Seperti itu ya, semua vaksin ada efek sampingnya. Contohnya, misalnya adalah ada reaksi lokal, reaksi sistemik, dan reaksi lainnya. Tapi ada beberapa orang juga yang emang dia nggak ngerasain apa-apa. Tergantung tubuh juga ya, yang emang nggak ada reaksi lokal, nggak ada reaksi sistemik sama sekali, atau reaksi lainnya biasa aja gitu. Dan ada beberapa orang yang teman-teman saya, yang di Jakarta kan sudah pada vaksin ya, kita daerah timur, untuk daerah sini belum, baru di kabupaten saja, dan kami masih menunggu vaksin, itu mereka kebanyakan mengeluhnya ngantuk. Ngantuk sama lapar terus bawaannya. Nah kalau reaksi lokal, itu akan ada nyeri. Ya, di tempat suntikan, kemudian kemerahan, bengkak. Nah, bisa juga reaksi yang lain. Kalau lokal yang lain di tempat suntikan bisa sampai terjadi selulitis atau bengkak yang gede, merah, panas, nah seperti itu. Nah, ini kita teman-teman bisa nih, kalau yang kayak gini termaksud kalau reaksi-reaksi ringan gini teman-teman bisa kompres. Nah, penanganannya kompres dengan air dingin atau es. Air es juga bisa, kompres dingin lah pokoknya. Untuk reaksi lokal. Kemudian reaksi sistemik itu adalah yang terjadi di tubuh kita. Jadi kalau tadi kan di tempat suntikan, tapi ini yang tubuh kita rasakan. Misalnya dia ada demam, kemudian nyeri otot, ya, nyeri seluruh tubuh, atau mialgia, ada nyeri sendi juga, ya. Kemudian badan lemas, sakit kepala, ini juga termasuk dalam sistemik. Kalau misalnya teman-teman merasakan seperti ini, demam, jangan lupa minum parasetamol juga, ya. Salah satunya minum parasetamol, kemudian banyak minum air putih, kemudian mandi air hangat, ya. Nah, banyak minum air putih. Kemudian kalau misalnya yang nyeri lokal, untuk reaksi lokal, selain teman-teman bisa kompres air es, bisa minum juga obat pereda anti nyeri. Ya, seperti parasetamol juga bisa minum. Itu dijual bebas dan teman-teman bisa mendapatkannya di warung-warung. Jika teman-teman nggak mau ke puskesmas, kalau malas ngantri ya. Atau misalnya karena masih menjalankan protokol dan nggak mau dulu ke tempat umum kalau nggak penting-penting banget, atau ke rumah sakit kalau nggak penting-penting banget. Nah, reaksi lainnya ini adalah reaksi yang lumayan parah, seperti dia mengalami urtikaria, udam. Jadi biasanya orang yang punya alergi, misalnya ada riwayat pernah vaksin merah, gatal sebelumnya, biasanya tidak divaksin ya. Kemudian yang paling parah adalah reaksi anafilaksis. Nah, ini tapi ini jarang sekali, orang-orangnya bisa langsung pingsan tiba-tiba ya, itu juga, tapi jarang terjadi. Selama saya menyuntik vaksin juga, puji Tuhan, nggak pernah terjadi yang aneh-aneh, dan tidak pernah juga, jarang sekali ada reaksi lokal, bahkan reaksi sistemik ke pasien-pasien saya. Oke, tapi belum pernah suntik vaksin COVID ya. Nanti itu vaksin-vaksin yang lain, dan kemungkinan vaksin kita juga akan segera datang dengan kapal. Oke, kita next. Oke. Jika terjadi reaksi tersebut, jangan lupa harus segera laporkan ke petugas. Tapi aku malas kakak, jangan seperti itu ya. Kita harus segera laporkan. Kenapa? Karena kan kita tahu sendiri bahwa vaksin COVID ini masih dalam membutuhkan banyak informasi. Karena dia termasuk vaksin yang baru. Jadi kalau dengan kita melaporkan ke petugas, berarti secara tidak langsung kita membantu petugas, membantu pemerintah untuk pencatatan. Bahwa oh ternyata vaksin ini reaksinya ini. Oke, contohnya kayak sekarang ya, sudah tambah ngantuk, lapar ya. Oke. Sampai di vaksin sini ada yang mau bertanya? Kalau ada yang mau bertanya boleh chat ya. Karena selanjutnya kita akan next nih teman-teman. Mau bertanya apa saja tentang vaksin boleh. Kalau memang waktu di sini tidak cukup, boleh ke sosial media saya juga boleh. Nah, selanjutnya kita akan next nih ke sosial media. Wah, apa sih peranan sosial media? Nih, kan aku dikasih judul nih, social media campaign kan, kampanye di sosial media. Nah, tapi awalnya tuh kampanye sosial media ini biasanya dipakai buat bisnis ya. Jadi kayak pemasaran untuk produknya, orang-orang bisnis untuk menjual produknya. Jadi kayak membuat terkoordinasi gitu untuk memperkuat informasi tentang produknya. Nah, namun kali ini kita nggak memasarkan produk, tapi kita membantu pemerintah. Jadi kita membuat sendiri, misalnya kita membagikan informasi yang benar ya, di sosial media kita, baik di Instagram, Twitter, Facebook, WA ya, tentang vaksin ini tersebut supaya meningkatkan minat masyarakat untuk vaksin. Oke, next. Oke. Mengapa Rekan Sehat mengajak kita untuk melakukan kampanye di sosial media?
Nah, kenapa? Karena pertama yang kita ketahui sendiri bahwa sosial media sekarang mempunyai dampak yang sangat besar ya, terutama anak muda, dan target dari vaksin sendiri ada 18-59 tahun yang dimana orang-orangnya aktif menggunakan sosial media. Nah, survei penerimaan vaksin COVID menurut WHO ya, Kemenkes, kemudian UNICEF, yang menolak vaksin itu sebenarnya hanya kecil, sekitar 7,6% teman-teman. Yang tidak tahu nih arahnya kemana, gue mau divaksin atau enggak nih, itu 27,6%. Sedangkan yang mau menerima vaksin besar teman-teman, 64,8%. Ya, jadi banyak juga yang tidak termakan hoax. Ya, ini dilakukan surveinya kalau saya itu kanalnya biasa dari media sosial. Sekarang orang udah jarang nonton TV, jarang dengar radio. Jadi orang biasa dapat informasi kebanyakan dari media sosial. Ya, itu sekitar 54%. Kemudian itu untuk vaksin. Kemudian cari informasi, rata-rata orang mencari informasi di sosial media itu 76%. Nah, sedangkan penyebaran informasi atau disinformasi atau penyebaran hoax ya, itu di sosmed itu 87,50-92,40%, sangat tinggi ya teman-teman. Nih, jadi penyebaran hoax jarang tuh ada di TV, radio ya, koran ya. Mereka kebanyakan menggunakan sosial media. Kemudian aplikasi chatting, sering nggak terima yang pesan-pesan di WhatsApp, tolong teruskan ya. Ini vaksin begini-begini, dari Cina begini-begini, kita digunakan sebagai kelinci percobaan ya. Itu biasanya sering di WhatsApp ya teman-teman, aplikasi chatting itu 62,8% sampai 67%. Kemudian juga ada yang lain-lainnya, misalnya seperti website, tapi saya tidak tampilkan. Kemudian ada TV, radio karena kecil. Karena kita mau berdampak sebagai anak muda di ini, sosial media dan aplikasi chatting yang kita punya. Apapun itu, Messenger, WhatsApp, Telegram ya, kita bisa menjadi anak muda yang berdampak. Oke, cara mengenali hoax. Wah, ini nih penting juga, jangan sampai kita juga pernah menyebarkan hoax nih ya. Untuk mengenali hoax ada 5 langkah. Yang pertama, periksa dulu informasi yang kita dapat. Kalau seandainya itu website, periksa alamat URL-nya atau websitenya apakah kredibel atau tidak. Kemudian periksa halaman tentang situs website yang menampilkan informasi tersebut. Situs websitenya terpercaya nggak? Ya biasanya tuh kadang, kalau misalnya kan kalau punya pemerintah go.go.id atau sebagainya, kadang tuh ada tambah kayak blogspot, bla bla bla, terus belakangnya banyak banget. Nah, itu jangan mudah dipercaya, bukan situs resmi ya. Kemudian, periksa apakah ada kalimat yang menyuruh pembaca untuk membagikan hal tersebut. Yang biasa di WhatsApp nih, yang paling banyak, ayo bagikan ke orang-orang yang kalian sayangi. Padahal dia ini ceritanya menjerumuskan ya orang-orang yang kita sayangi ya. Kemudian, cross-check, cari di Google kalau memang teman-teman kurang yakin. Tema berita spesifik yang ingin dicek, misalnya hoax nih tentang vaksin. Kalau teman-teman kurang yakin nih sama pesan WhatsApp, ya udah boleh cek di Google. Kita udah canggih kan, cek di Google bahwa benar nggak informasi ini. Kemudian, kalau misalnya ada yang berbau gambar, kan kadang kan hoax kan kelihatan nggak relevan ya. Jadi kadang dimasukin gambar, foto-foto yang tahun lalu. Nah, gambar itu teman-teman bisa cari di Google Image. Lihat, oh gambar ini ada nggak? Ternyata kasusnya beda contohnya. Tapi sering dipakai kayak ada yang langsung meninggal. Ternyata tidak seperti itu. Nah, teman-teman untuk mengecek apakah ada hoax atau tidak, teman-teman bisa langsung ke COVID-19 ya. Kalau misalnya mau mencari, sudah sekitar 1.000 lebih, 1.400 lebih hoaxnya dibantah ya. Kemudian, hoax itu ciri-ciri ya. Kalau orang punya hoax yang ada di media sosial itu, hoaxnya biasa diawali dengan kata sugestif dan heboh. Berarti dia secara terang-terangan mensugesti ya, mensugesti dan heboh. Contoh, jadi kata-kata kontradiktif yang membuat kita jadi berpikir keras. Kemudian biasanya isi hoax kerap mencatut nama-nama ilmuwan. Kayak kemarin tuh, ada tuh, itu ya, MLM yang mencatut nama ilmuwan. Akhirnya dituntut sama profesor tersebut karena dia tidak pernah mengeluarkan statement itu bahwa bisa menyembuhkan penyakit ini ya. Atau lembaga terkenal, biasanya yang sering dipakai tuh menurut Kementerian Kesehatan atau menurut WHO, padahal nggak ada. Padahal cari di situs WHO nggak ada. Kemudian berita hoax terdengar mustahil terjadi. Contohnya, kalau misalnya suntik bisa langsung mati seketika atau apa. Sebenarnya kan kelihatannya mustahil ya. Selama ini kan kita suntik obat yang segede, maksudnya kayak penisilin yang banyak, yang cairannya banyak aja nggak langsung mati gitu kan. Apalagi ini cuma 0,5 mili, itu yang sampai 10 cc aja nggak langsung mati. Yang mustahil terjadi, kadang mereka disertai hasil penelitian palsu yang mereka buat sendiri. Hasil penelitian palsu. Kemudian, hoax tidak muncul di media-media massa,
dan hanya diketahui lewat pesan rantai. Yang seperti saya sudah ketahui, dia tidak jarang ada di TV. Nggak tahu ya datang, tapi yang saya baca sih. Halo, Kak Dewi masih bisa bergabung? Nanti dia mengamuk kalau sarungnya jatuh di matanya. Limu ini. Halo, Kak Dewi. Bisa? Tidur biasa kalau tutup nih dengan itu. Aku tuh songkonya. Bisa terbinya, maaf mukanya, maaf teman-teman semuanya, jaringan lagi sedikit error, jadi mohon bersabar untuk materi kedua ya. Nah, teman-teman semua sambil menunggu permateri kedua, ada yang ingin bertanya di permateri pertama atau nanti sampaikan di permateri keduanya lagi? Halo, sinyal Halo. Saya sudah jadi. Maaf ya tadi sinyalnya hilang sebentar. Udah bisa dengar suara saya? Oke, bisa lanjut Kak. Oke, maaf ya teman-teman semua ya. Sekarang kita akan lanjutkan ya. Bagaimana cara mengenali hoax ya. Kemudian hoax itu tidak muncul di media massa seperti yang sudah saya kasih tahu ya, hanya diketahui hanya oleh lewat pesan berantai. Kemudian kalimat hoax hanya ditulis dengan biasanya kebanyakan ditulis dengan huruf kapital dan tanda seru yang banyak biar kelihatan penting gitu, biar kelihatan heboh. Itu cara ringkas mengenali hoax. Oke, berikutnya. Apa sih yang kita butuhkan nih? Rekan sehat ya, untuk perubahan perilaku yang ingin dicapai ya dalam selama masa pandemi COVID-19 ini. Yang pertama, kita akan membangun kepercayaan publik kepada otoritas terkait informasi dan pesan protokol kesehatan dan vaksin COVID di masyarakat. Kemudian kita meningkatkan mutu, jumlah, dan akses terhadap informasi praktis tentang penanganan COVID-19 terhadap kelompok rentan ya, baik itu orang tua, orang dengan penyakit, kemudian mengatasi hambatan menuju perubahan sikap, pendapat, perilaku, dan sosial media yang berkelanjutan terkait imunisasi dan kesehatan. Nah, salah satu hambatannya tadi yang saya katakan di atas adalah berita-berita hoax ya, sehingga membuat orang takut untuk divaksin, seperti itu teman-teman. Oke, next. Nah, terus strategi apa nih sebagai anak muda yang berdampak yang bisa kita lakukan untuk membantu terciptanya vaksinasi COVID-19 atau menambah minat? Yang pertama, ini ya, tujuannya aku ringkas jadi satu nih. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap vaksin, kemudian mendorong penerimaan vaksin bagi kelompok sasaran. Kelompok sasaran untuk sekarang adalah umur 18-59 tahun ya. Kemudian meningkatkan kepatuhan terhadap pesan kunci COVID-19. Pesan kuncinya yaitu 3M ya. 3M tetap memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, strategi yang perlu kita pakai adalah komunikasi publik, komunikasi massa, pemberdayaan masyarakat ya, seperti pembentukan relawan itu pun termasuk pemberdayaan masyarakat. Peningkatan kapasitas diri kita sendiri, banyak mengikut seminar biar tahu membedakan bahwa mana yang hoax, mana yang bukan, kemudian ilmu kita bertambah sehingga kita lebih bijak dalam memilih. Kemudian keterlibatan pemangku kepentingan, misalnya pemangku kepentingan itu banyak, misalnya tenaga kesehatan, dokter, bidan,
kemudian tokoh-tokoh agama, dan sebagainya. Kemudian kerjasama antar lintas sektor nih. Kalau teman-teman ada yang kerja di puskesmas, sering ya kerjasama antar lintas sektor ya. Kemudian perilaku yang kita harapkan dengan kita melakukan strategi tersebut adalah masyarakat dapat menerima vaksin COVID sehingga mau divaksinasi COVID-19. Kemudian tetap menjalankan 3M, ya, tetap CTPS, pakai masker, dan jaga jarak. CTPS itu cuci tangan pakai sabun ya, teman-teman. Nah, terus saluran atau media apa yang bisa kita gunakan? Nah, kalau TV, radio nggak mungkin ya, teman-teman. Kalau digital aplikasi bisa lah, kalau teman-teman ada yang punya aplikasi, tapi ini pemerintah udah punya. TV, radio juga pemerintah. Nah, kita sebagai anak muda yang mau berdampak dan membantu pemerintah, atau mungkin orang tua yang berjiwa muda pun bisa menggunakan medsos, ya. Bisa chat, bisa menggunakan web, bisa menggunakan FB, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Nah, kalau tenaga kesehatan bisa di fasilitas kesehatannya, bisa di posyandu, kemudian bisa menggerakkan kader, ya. Dan ini yang saya garis bawahi, relawan. Relawan, nanti aku akan bahas relawan itu apa sih. Kemudian tokoh masyarakat dan agama. Oke, next. Nah, jadi teman-teman, kita harus berusaha menahan jempol kita. Ya, ayo tahan jempol kita nih sama-sama. Jadi setiap berita yang kita terima, kita telaah dulu. Kita di sosmed kita telaah dulu. Apakah berita ini benar? Kalau seandainya benar, berarti kita bisa cek lagi apakah berita ini bermanfaat. Nah, kalau seandainya tidak, berarti jangan disebarkan. Nah, kalau berita ini tidak bermanfaat juga berarti sampah ya, jangan disebarkan juga. Nah, namun kalau seandainya apa berita ini benar, setelah dia benar kita cek berita ini bermanfaat, kita bisa sebarkan. Jangan lupa selalu cek sumbernya ya. Nah, oke, terus jangan lupa kita harus saring before sharing ya. Jadi itu penting tuh, saring dulu beritanya, pilah dulu, baru di-sharingnya, baru dibagikan. Jadi saring before sharing. Ini aku dapat nih dari buku sakunya yang dibagikan oleh pemerintah. Kata-katanya bagus ya? Oke. Okay. Kakak Dewi, waktunya tinggal kurang lebih 10 menit lagi. Oke, okay, makasih Mbak Maulida. Oke, okay, relawan dan inovasi kepemudaan. Nih. Nah, saya di sini mau mengajak teman-teman menjadi relawan yang peduli, peduli terhadap sekitar dan mau membantu masyarakat. Relawan adalah seseorang, ya, kalau untuk menurut BNPB tahun 2010 adalah seseorang atau kelompok orang yang secara ikhlas, ya, aku bold ya, secara ikhlas karena panggilan nuraninya memberikan apa yang dimilikinya, entah itu pikiran, tenaga, waktu, harta, dan sebagainya, kepada masyarakat sebagai perwujudan tanggung jawab sosialnya tanpa mengharapkan pamrih. Jadi ini dilakukan secara sadar, itu yang disebut relawan. Makanya kita rekan sehat lagi mencari teman-teman yang mau menjadi relawan rekan sehat, membantu pemerintah, kemudian yang mau bergerak di bidang kesehatan. Kemudian kita tahu sendiri bahwa jumlah populasi di Indonesia sangat banyak ya, 200 juta lebih ya jumlah umat manusia. Kalau saya salah tolong dikoreksi. Kemudian jadi relawan itu merupakan sumber daya yang kuat yang ada di Indonesia, sumber daya yang besar ya, jika seseorang mempunyai kesadaran yang secara ikhlas dan panggilan nuraninya ya, karena ada relawan. Jadi sumber daya yang kita miliki ini perlu dikerahkan atau dimanfaatkan untuk dapat menekan angka penyebaran. Dikerahkan, dimanfaatkan supaya bisa membantu menekan angka penyebaran dan meningkatkan minat orang terhadap vaksin. Bentuk yang bisa disediakan atau relawannya bisa secara langsung atau onsite ya, tapi ini jarang ya kita lakukannya karena kan lagi masa pandemi, jadi kita di rumah, jadi kita lebih fokus ke secara online, bisa lewat sosial media, telepon maupun SMS. Perlu kita ingat, relawan sendiri harus mampu memastikan keselamatan dan keamanan diri mereka dengan memahami situasi yang dihadapi. Seperti yang kita ketahui bahwa kalau kita mau share sesuatu secara online, kita harus pastikan dulu bahwa berita yang kita, walaupun niat kita baik ya, berita yang kita bagikan adalah benar dan dari sumber yang terpercaya. Oke, okay, next. Nah, ini teman-teman bisa lihat ada 3 tabel. Nah, ini pravaksin, masa vaksin, teman-teman boleh di-screenshot aja. Ini saya tidak terangkan lagi. Teman-teman mungkin bisa ini jadi bahan nih, ya. Pesan apa yang ingin kenapa vaksin Sinovac ya kan? Kenapa harus divaksin? Bagaimana vaksin bisa melindungi? Nah, teman-teman bisa screenshot nih, bisa bikin sebuah apa ya? Postingan ya tentang ini, tentang, tapi ini kayak info-info
kayak daftar yang teman-teman mau bagikan ke teman-teman di sosial media. Nah, bisa pakai ide-ide ini. Ini contoh salah satunya. Jadi kayak misalnya pravaksin, masa vaksin, atau teman-teman udah vaksin nih, mau difotokan juga boleh. Wah, saya sudah vaksin. Itu udah termasuk kampanye sebenarnya ya. Oke, next. Nah, mari bersama suksesan vaksinasi COVID-19 dengan social media campaign. Ya, kalau kita rencananya 7 hari ya bersama rekan sehat, jadi seminggu. Jadi kita akan melakukan kampanye sosial media untuk membantu pemerintah untuk mensukseskan vaksinasi COVID-19 ini. Jadi yang pertama yang perlu kita lakukan adalah mempersiapkan 14 materi. Kok 14 sih, kan cuma seminggu Ibu Dokter, enggak. 14 materi itu mau gambar orang, tapi yang penting nanti dimasukin sumbernya ya. Mau gambar orang juga boleh, mau foto orang juga boleh, atau mau dari kementerian di repost juga boleh ya, tentang materi. Jadi nanti kita ngepostnya itu jam 9 pagi. Tapi berdasarkan waktu teman-teman setempat aja. Kalau yang di Indonesia Timur, ya jam 9 Indonesia Timur. Indonesia Tengah, ya jam 9 Indonesia Tengah. Indonesia Barat, jam 9 Indonesia Barat. Jam 9 sampai jam 10 pagi, kemudian sama jam 7 malam sampai jam 8 malam. Mau di IG, di FB, terserah. Kalau di IG, di FB, jangan lupa tag ya, dan tandai rekan sehat. Jangan lupa di follow juga, dan jangan lupa di add ya. Nah, nanti untuk orang dengan semangat ya, dengan sosial media kampanyenya yang begitu semangat dan benar dia menghabiskan 7 hari, ya pastinya akan ada hadiah menarik ya. Atau juga mungkin bisa berupa pulsa ya teman-teman. Jadi mari kita membantu mensukseskan pemerintah. Oke, next. Oke, kesehatan pulih, Indonesia bangkit ya teman-teman. Jadi ini yang kita harapkan. Jadi kita sebagai pemuda bisa membantu pemerintah sehingga Indonesia bisa bangkit dari keterpurukan akibat pandemi kemarin. Seperti itu teman-teman, maaf ya kalau seandainya ada kurang-kurang kata, terlalu cepat, atau ada kata yang salah, mohon dimaklumi. Nanti kalau misalnya ingin bertanya, tidak sempat di sini, boleh personal ya, boleh pribadi, boleh di Instagram saya, di Facebook saya juga boleh. Oke, terima kasih teman-teman. Dan saya kembalikan kepada Mbak Maulida. Oke, terima kasih Kakak Dokter Dewi buat masuk line. Jadi sudah jelas ya teman-teman semua, vaksin itu aman dan bisa diberikan pada petugas pertama pada tahap satu ini, nanti berikutnya baru pada tahap kedua lagi. Baiklah, tadi sudah ada pertanyaan yang masuk untuk Kakak Dokter sepertinya ya, dari Agus Setio Budi. Pertanyaannya itu, seseorang yang telah divaksin COVID berarti jika pergi naik pesawat tidak perlu lagi pemeriksaan antigen atau bagaimana Ibu Dokter? Bisa penjelasannya? Oke, menurut Bapak Menteri ya, Bapak Menteri yang mengumumkan sendiri, jika seseorang dia sudah divaksin, dia bebas pergi tanpa menggunakan rapid baik antibody maupun antigen. Jadi cukup membawa kartu vaksinnya saja. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Nah, udah gratis ya, tidak perlu mengeluarkan uang lagi ya buat rapid. Jadi ayo teman-teman vaksin. Aku juga sangat excited menunggu vaksin ini. Bagaimana? Sudah? Agus, sudah jelas? Dan satu lagi nih dokter, pertanyaannya. Ya. Jika saya sudah dilakukan vaksin, terus tiba-tiba kok saya diperiksa kembali ada positif COVID-nya nih. Nanti berikutnya saya masih bisa dikasihkan nggak sih dokter? Oke, baik. Nanti kita tinjau kembali, kan vaksin diberikan ada 2 kali dosis ya. Terima kasih telah menyimak ya. Yang pertama, dosis pertama, kalau untuk Sinovac ada variasinya. Jadi tergantung vaksin, kayak Pfizer harus 28 hari setelah divaksin pertama. Tapi kalau untuk Sinovac termasuk cepat ya. Termasuk cepat yaitu 14 hari setelah vaksin pertama. Jadi kalau seandainya setelah dia divaksin nih, oh ternyata dia terdiagnosa COVID nih. Kan karena sebelum divaksin kan nggak ada PCR kan. Jadi kemungkinan dia terdiagnosa COVID itu dari sebelum dia dilakukan vaksin. Nah, itu kemungkinan vaksinnya akan ditunda dulu. Karena belum ada penelitian buat pelintas. Untuk sementara akan ditunda dulu sambil ada penelitian. Tapi sudah ada beberapa jurnal yang mengatakan sejak dia terdiagnosa COVID dari 90 hari itu, ya.
Jaringan lagi terkendala. Halo Kakak Dewi, masih bisa bergabung dengan kami? Teman-teman, sambil menunggu Kakak Dewi, ada yang ingin bertanya lagi? Bisa acukan tangan. Halo, ya. Ini ada Mbak dari Momera tadi ya. Mau bertanya dengan siapa Mbak? Sama Kakak Andika kah? Apa sama dengan Dokter Dewi? Oh, ya tunggu ya. Yang mana tadi? Jadi lupa deh. Jadi tenaga kesehatan yang ada di webinar ini siap-siap untuk menerima vaksin tahap 1 ya. Jadi jangan takut lagi, jangan mendengar cerita hoak-hoak yang beredar tidak jelas. Karena vaksinnya sudah pasti aman, halal, bersih ya. Jadi tidak usah takut untuk bukan vaksin berikutnya. Oke, ini masih ada pertanyaan lagi ya yang masuk. Ya, ini pertanyaan sudah banyak yang masuk ya. Kakak Dewi, bagaimana sudah bisa bergabung lagi? Halo. Kakak Andika, bisa dikonekkan ke Kakak Dewi? Ya, halo. Kak Dewi bisa bergabung kembali? Oh iya, sudah bisa bergabung, sebenarnya iya. Sudah ada. Ada yang ingin bertanya langsung ke Kak Dewi? Oh iya, boleh, silakan. Mbak, dari ya, bisa langsung? Halo? Mungkin sinyal kalau belum kita ke pertanyaan berikutnya. Ini Mbak Eti, katanya maaf ya. Aku belum selesai menjawab pertanyaan siapa tadi ya yang tentang kalau terdiagnosa vaksin COVID setelah divaksin. Nah, itu masih ditunggu. Ya, bisa ditunggu, tapi kalau menurut jurnal 90 hari setelah dia terdiagnosa COVID bisa dilakukan vaksinasi. Cuman yang ditakutkan adalah terjadinya drop out ya, jadi lewat dari vaksinasi pertama yang diberikan. Jadi misalnya pembentukan antibodinya tidak terlalu maksimal. Tapi nanti kita lihat lagi ke depan karena penelitian ini masih berlanjut ya, informasi juga yang dibutuhkan masih kurang. Jadi kemungkinan akan mungkin bisa divaksin kembali ya. Nanti kita tunggu lagi penelitian berikutnya. Oke, Mbak Eti, makasih. Oke. Sekarang kita ke pertanyaan berikutnya. Sambil menunggu Mbak dari Momere belum bisa tersambung. Ini ya. Izin bertanya dokter Nadia Fadilah Azahra. Katanya Ibu dokter untuk yang mempunyai riwayat asma kenapa tidak boleh divaksin? Memang apa efeknya untuk seseorang yang punya riwayat asma atau bagaimana? Oke, baik. Terima kasih sayang buat pertanyaannya. Pertanyaan yang bagus. Karena kita, pemerintah juga mau masyarakatnya tetap aman ya. Karena kan ini vaksin baru, belum ada penelitian. Belum ada penelitian yang membuktikan bahwa ini aman buat orang dengan ada komorbid misalnya seperti asma. Ya. Jadi pemerintah untuk menjaga-jaga untuk sementara tidak dulu buat orang yang ada asma. Namun jika di kemudian hari bisa untuk divaksin jika sudah ada penelitian dan bukti yang cukup ya teman-teman, agar semua aman dan nyaman. Nah, makanya teman-teman yang lain juga harus tetap divaksin yang sehat ya, biar bisa menduduki teman-teman yang mempunyai komorbid. Tapi kemungkinan yang asma bisa divaksin kalau misalnya penelitiannya sudah cukup atau informasinya sudah cukup. Begitu sayang. Oh, begitu. Apakah sudah jelas? Nadia Fadilah?
Sudah, terima kasih Bu Dokter. Ya, sama-sama Nadia. Satu lagi nih, masih banyak pertanyaan ya Dokter. Iya. Yang satu, saya tenaga kesehatan yang akan dinas di luar kota, divaksin bayar dok, tidak gratis. Jadi bagaimana itu? Mengapa bisa berbeda? Okay. Tuh, jadi dibayar nih, ada yang dibayar, ada yang tidak vaksinnya. Oke, okay, terima kasih. Misalnya ada yang vaksin di luar kota ya, sejauh ini sih masih ada yang di Indonesia, baru ada Sinovac yang dikasih pemerintah, tapi memang ada pencanangan adanya vaksin mandiri. Vaksin mandiri itu adalah vaksin swasta, jadi kita bayar sendiri nih, tanpa membebankan pemerintah. Nah makanya teman-teman untuk mendapatkan vaksin gratis, kita perlu daftar dulu, seperti yang tadi saya sudah bilang di Lindung Peduli, atau Peduli Lindung, maaf ya, Peduli Lindung, kemudian di website-nya Kemenkes, di website lagi, di WA-nya, WA chatbotnya Kemenkes ya, bisa via SMS. Nah, setelah itu kita akan dikasih jadwal vaksin. Nah, itu pasti gratis teman-teman ke yang terkait dengan pemerintah ya. Karena kalau swasta kan bukan di bawah naungan, memang di bawah, masih di bawah pengawasan pemerintah, tapi kan mereka berdiri sendiri. Obat-obat mereka stok sendiri, vaksin juga mereka stok sendiri, tidak seperti punya pemerintah. Itu langsung disuplai dan disubsidikan dari pemerintah ya. Misalnya teman-teman untuk mendapatkan kan yang gratis bisa ke puskesmas terdekat ya. Setelah daftar jangan lupa bawa KTP. Oke, seperti itu. Apakah sudah puas? Sudah dok, terima kasih. Sama-sama cantik. Oh, ya. Jadi jelas ya, jadi kalau mau aman kita harus daftar dulu ke petugas kesehatan di plan yang ada ya. Oke, ini ada lagi nih dokter, pertanyaannya dari Syarofatul Imanah. Kak, saya ingin bertanya sama kakak dokter Dewi, mengapa orang yang divaksinasi masih harus menerapkan 3M? Apa nih, apakah karena kerja vaksin ini masih lama? Oke, terima kasih ya sayang. Pertanyaannya bagus sekali ya, tadi dan sebenarnya secara tidak langsung, kamu telah menjawabnya sendiri. Iya, karena waktu yang dibutuhkan untuk vaksin tersebut untuk merangsang antibodi kita adalah 2 minggu sampai dengan 1 bulan. Nah, kalau untuk Sinovac sendiri yang kita pakai, vaksin pertama kan diberikan dosis pertama, setelah itu 14 hari baru dosis kedua. Nah, dosis pertama itu untuk sebagai pemicu atau perangsang. Nah, dosis kedua itu untuk memperkuat imunitas kita. Jadi benar. Jadi sementara menunggu imunitas kita terbentuk, ya kita harus tetap pakai masker ya, dan tetap terangkat 3M, pakai masker, jaga jarak, kemudian mencuci tangan. Itu tetap harus dilakukan untuk melindungi diri sendiri dan melindungi keluarga kita. Seperti itu sampai terbentuknya kekebalan imunitas, kekebalan kelompok maksudnya ya, kekebalan masyarakat. Makasih. Apakah sudah jelas? Jelas, Bu. Makasih. Berarti teman-teman semua tetap ikut protokol kesehatan ya, jangan lupa 3M-nya, meskipun sudah divaksin, tetap kita harus menjaga protokolnya agar bisa divaksin ke tahap berikutnya. Baik, tadi pertanyaan dari Mbak dari Maumere, apakah sudah bisa bergabung lagi? Mungkin sinyalnya hilang. Ada yang ingin langsung bertanya? Dipersilakan. Kalau ingin bertanya tentang rekan sehat, langsung ke foundernya juga bisa, ke Andika. Kalau untuk vaksinnya, ke Dr. Dewi juga bisa. Jadi di masa pandemi ini, kita tetap menjaga protokol kesehatan ya dokter ya, meskipun kita sudah lakukan vaksin, kita harus melakukan 3M, supaya tidak apa, meluar ke yang lainnya lagi. Ya, benar sekali Mbak Maulida. Teman-teman semua, ada yang sudah divaksin di sini? Yang rekan-rekan di webinar? Sudah ada yang divaksin? Belum, ya? Oke, begitu saja. Yang penting untuk yang tenaga kesehatan, memang itu tahap pertama, jadi harap-harap bersabar dan menunggu, jaga tetap 3M-nya, supaya nanti pas dengan vaksin tidak ada keluhan dan masalah yang lainnya.
Ada yang ingin bertanya lagi? Cukup. Persilahkan. Oh, ini ada satu lagi nih. Ini dari Selatri Hajija. Izin bertanya Ibu Dokter, akankah vaksin dapat melindungi dari mutasi dan varian baru virus corona? Wah, ini langsung bertanya dengan varian terbaru corona. Oke. Baik, terima kasih pertanyaan yang bagus sekali ya sayang. Oke, jadi di sini apakah vaksin dapat melindungi dari mutasi dan varian baru dari virus corona? Vaksin yang kita pakai saat ini belum ada penelitiannya, belum ada data yang cukup. Namun kalau seandainya memang sudah ada varian baru, kemungkinan juga bisa ada vaksin baru, itu kemungkinan juga, atau mungkin dia juga tetap masih bisa melindungi, seperti itu. Jadi untuk menjawab pertanyaan kamu, nanti kita tunggu update berikut ya sayang, kalau memang seandainya ada informasi terbaru atau penelitian terbaru tentang vaksin dan varian coronavirus terbaru ini, berarti nanti akan kemungkinan kita juga akan bikin seminar lanjutan ya, atau Zoom lanjutan tentang ini. Oke, terima kasih. Bu Dokter, ada yang bertanya lagi nih. Oh ya, silakan. Siapa saja sih yang bisa dilakukan vaksin selain usia 18 sampai 59 tahun? Apakah ibu hamil, ibu menyusui, dan yang lain-lainnya bisa untuk divaksin segera? Apa nanti harus tunggu tahap berikutnya? Oke, baik ya. Jadi vaksin hanya diberikan kepada orang yang sehat. Sekali lagi teman-teman, memang benar ibu hamil, ibu menyusui adalah orang yang sehat, namun mereka tidak bisa diberikan vaksin. Jadi tetap vaksin itu diberikan kepada orang yang 18 sampai 59 tahun yang telah melewati screening. Ibu hamil sama ibu menyusui tidak bisa, orang dengan penyakit autoimun tidak bisa, orang dengan penyakit kanker tidak bisa, kemudian orang yang ada masalah pencernaan, gangguan kronis yang cukup lama juga tidak bisa, seperti itu ya. Dan kemungkinan mungkin bisa, tapi tidak untuk yang sekarang. Kalau untuk ibu hamil dan menyusui, mungkin bisa setelah dia selesai menyusui, ya, setelah 6 bulan, setelah ASI eksklusif, dan dia sudah bisa untuk divaksin, kemungkinan bisa setelah selesai menyusui. Oh, oke. Okay. Begitu, berarti jelas ya teman-teman semua, untuk tahap 1 ini memang dikhususkan untuk tenaga kesehatan dulu ya, karena dia langsung bertemu langsung dan bertatap muka dengan masyarakat. Nanti di tahap ya, bisa-bisa, halo. Halo. Ya. Halo. Halo, baru selanjutnya. Ya, bisa-bisa. Ini untuk pertanyaan dari Kak Andika. Kak Andika bisa bergabung? Ya, halo. Ya. Dari oke, pertanyaan untuk Kak Andika. Kira-kira di Halo. Ya. Ada pertanyaan. Kira-kira kalau saya mau bergabung di Rekan Sehat, tapi saya beradanya di tempat yang tidak ada relawan rekan sehatnya, apakah saya bisa bergabung langsung di tempat yang ada, apa memang harus ada relawannya dulu? Oke, baik. Terima kasih. Suaranya agak bergema ya. Ya, rekan-rekan semua dimanapun berada, itu sebenarnya bisa ya menjadi relawan. Bahkan kalau belum ada di lokasi teman-teman, itu berarti teman-teman yang mulai. Nah, nanti kami rangkul, kita nanti ada semacam pembinaan khusus bagi rekan-rekan yang sudah terdaftar. Jadi, di mana saja berada, ya mau ada relawan atau tidak ada, bisa. Ya.
Kalaupun ada, itu bisa menambah banyak lagi, misalnya di suatu kota. Kota A ada berapa kabupaten atau berapa kecamatan. Nah, kita bisa bentuk lagi yang setiap kabupatennya atau setiap kecamatannya. Ya, artinya kita dalam hal ini berantai atau rekanan, makanya dinamakan rekan sehat. Berarti kita harus memperbanyak rekan, ya. Dengan demikian nantinya kita berharap di setiap daerah ada rekan sehatnya, ya, supaya kita bisa bersama-sama membantu pemerintah dalam bidang kesehatan sosial, ya, kesehatan dan sosial. Oke, sekira itu ada lagi. Kira-kira untuk mengikuti dan jadi relawan kesehatan perlu biaya nggak sih kak? Kalau umurnya di atas 30 tahun yang tadi harus usia pemuda dan pemudi, tapi umurnya sudah di atas 30 tahun, apakah masih bisa ikut menjadi relawan? Ya, biaya tidak berbayar, gratis, namanya juga relawan, ya. Benar-benar relawan, seperti yang dijelaskan tadi dokter, ya, yang secara panggilan hati, dengan keinginan sendiri, secara sukarela, siapa yang mau berdampak, siapa yang mau memberikan sesuatu kepada orang lain, apa yang kita miliki, silakan gabung, tidak pakai bayar. Ini bukan perusahaan yang mesti daftar dulu, baru bayar, ya, bukan bisnis. Ini kita pure relawan. Kita pun yang di relawan, di rekan sehat juga itu kita tidak didukung dana dari siapa-siapa. Jadi kita berjalan seadanya, ya. Jadi jangan berharap nanti misalnya mau jadi relawan, kiranya kita dibayar, tidak, ya. Nah, namanya relawan, ya, benar-benar mau beraktivitas, mau memberikan efek, mau memberikan dampak di sekitar kita, minimal di tempat kita berada, misalnya di desa A. Nah, misalnya di desa A bisa buat kegiatan-kegiatan yang secara kreatif. Ada kegiatan yang secara nasional dan ada kegiatan kreativitas rekan-rekan di daerah masing-masing. Karena di setiap daerah kan pasti budayanya berbeda, pasti sistem tatanan masyarakatnya berbeda, ya. Ada yang tidak bisa berlaku secara nasional, ya, seperti itu. Terus umur, ya, memang kita batasi kemarin peserta webinarnya, cuma sebenarnya peserta webinarnya yang kita batasi, ya, di bawah 30 tahun, karena takutnya nanti kebanyakan yang daftar dan tidak bisa ikut semua, sayangkan juga karena sum kita kapasitasnya cuma 100. Nah, siapapun lebih dari 30 tahun tetapi masih berjiwa muda, ya, mari gabung. Dengan catatan siap berjiwa muda, siap melakukan hal-hal seperti yang anak muda lakukan. Hal yang paling sering kita lakukan adalah aktif di media sosial. Itu wajib, aktif di media sosial. Terus yang kedua, itu siap dengan secara langsung memberikan sesuatu, apakah itu semacam penyuluhan, apakah itu semacam apa yang kita miliki, langsung terjun di masyarakat, misalnya kunjungan rumah, misalnya di desa kita ada masyarakat yang kurang paham tentang vaksin. Nah, secara volunteer atau sukarela kita mendatangi mereka, memberikan masukan-masukan seperti ini. Tentunya nanti kita di-briefing sama ibu dokter dengan teman-teman yang lain. Ya, jangan kira hanya petugas kesehatan yang bisa melakukan itu, tidak. Ya, kalau untuk menyampaikan informasi secara baik dan benar dan ada sumber yang terpercaya itu tidak masalah. Ya, tidak masalah. Yang penting benar. Jangan kayak dibilang tadi ibu dokter belum tahu beritanya hoax atau bukan, tetapi sudah di-share. Jadi kita mesti nanti juga jaga jari, ya, itu seperti yang dibilang ibu dokter, kita harus jaga jari karena kita meminimalisir untuk penyebaran hoax, karena kita akan lebih banyak bermain di media sosial untuk di
masa pandemi ini. Tetapi semoga pandemi cepat berakhir dan kita bisa melakukan gerakan-gerakan secara langsung. Oke, ada lagi. Oke, berarti jelas ya teman-teman. Ini nih, Ibu Dokter, ada yang bertanya lagi. Oke. Dari Selatri Haji Jalagi, ya. Berapa lama ketahanan kekebalan yang dihasilkan vaksin dan jika ketahanan kekebalan vaksin itu sudah habis masa kekebalannya, apakah harus divaksin kembali atau begitupun seterusnya, Bu? Terima kasih. Sebentar, Bu Dokter, kita langsung pertanyaannya saja tinggal dijawab ya, itu yang pertama. Terus yang dari Aldi Dinanjar, perbedaan antara isolasi mandiri dan karantina mandiri dan menjaga jarak fisik itu bedanya seperti apa dan bagaimana, Ibu Dokter? Oke, baik, terima kasih ya. Ini ada beberapa pertanyaan juga yang sama ya, kayak punyanya Erlinda, sama kayak dengan Seliatri ya, mirip sebenarnya. Kemudian ada Santo juga, oke, Santo, aku jawab Santo dulu ya. Dok, kalau untuk penderita TB gimana dok? Nah, kalau penderita TB, kamu sudah berobat berapa lama? Kalau sudah lebih dari 2 minggu, boleh. Apalagi kalau kamu sudah sembuh, boleh gitu ya. Tapi kalau memang kamu mau lebih amannya, ya mau tunggu sembuh ya nggak apa-apa ya, Santo ya. Tunggu sembuh. Kalau mungkin ada tetangga kamu atau keluarga kamu yang TB, itu bisa divaksin, tapi bekas TB atau misalnya sudah sembuh boleh divaksin ya. Kemudian seberapa ampuh vaksin COVID melindungi diri kita dari penularan? Seperti yang tadi saya sudah bilang, efikasinya 65,3% ya, Erlinda. Jadi dia walaupun memang terlihat kecil, tapi dia sama kok, sama seperti vaksin influenza lainnya yang sering kita pakai dan sejauh ini selalu ampuh. Nah, seberapa ampuhnya berdasarkan efikasinya itu 65,3. Kemudian selain itu juga dia juga efek sampingnya lebih kecil. Nah, kemudian untuk yang punyanya Seliatri ya, berapa lama ketahanan kekebalan yang dihasilkan vaksin bagus ya pertanyaannya. Nah, untuk misalnya orang yang terkena COVID sendiri di luar vaksin ya, kekebalannya tuh bisa bertahan bisa sampai 3, bisa ada yang minimal, beberapa jurnal juga mengatakan minimal 8 bulan. Jadi kemungkinan kalau misalnya kita divaksin bisa lebih daripada 8 bulan, bisa lama ya. Dan jika ketahanan kekebalan vaksin itu sudah habis masa kekebalannya, apakah harus divaksin kembali? Ya, kemungkinan juga bisa, tapi masih butuh penelitian lebih lanjut ya. Karena untuk yang kita ketahui bahwa vaksin COVID-19 sendiri informasinya masih sangat terbatas ya, teman-teman. Informasinya masih sangat terbatas, kayak misalnya vaksin influenza sendiri tetap di booster, tetap masih bisa divaksin kembali seperti itu. Jadi kemungkinan coronavirus juga kemungkinan bisa ya, teman-teman ya. Oke, kemudian langsung menjawab ya. Mbak Maulida dari dari si siapa namanya ini, si Mita ya, si Aldi, si ya. Aldi ya, ini okay, ada lagi nih, masih banyak pertanyaannya ya. Katanya ada perbedaannya nggak sih dok, vaksin dari pemerintah sama vaksin swasta? Oh, kalau perbedaannya sejauh ini nggak ada ya teman-teman, karena kan Indonesia sendiri baru mendatangkan vaksin itu ada 5 yang dipakai ya, dari Cina misalnya Sinovac, kemudian ada Pfizer, ada AstraZeneca, kemudian ada Merah Putih juga yang kita tunggu. Jadi kemungkinan tidak ada perbedaan. Cuman bedanya kalau yang dikasih pemerintah dibelinya pakai uang negara. Ya, jadi gratis. Tapi kalau misalnya ya swasta dibelinya pakai uang pribadi. Rumah sakit menyediakan, jadinya berbayar. Seperti itu teman-teman, kemungkinan seperti itu. Karena rata-rata obat juga seperti itu, maka vaksin juga kemungkinan akan seperti itu. Makanya kok ada yang pergi vaksin ke dokter praktek kan bayar mahal, karena itu dia beli sendiri, karena memang harga vaksin mahal. Jadi kalau teman-teman yang nggak mau ikut program pemerintah, ya siap mengeluarkan uang sendiri untuk vaksinasi. Seperti itu, teman-teman. Kemudian, jadi jelas Aldi ya. Oh ya. Ya teman-teman Aldi. Nanti kalau kurang jelas, boleh tanya ke saya langsung, boleh ke IG, boleh di sini juga boleh. Oke, perbedaan antara isolasi mandiri, karantina, menjaga jarak fisik, itu bedanya gimana? Oke, kalau misalnya isolasi mandiri adalah orang yang kita curigai.
yang suspek ya, jadi kita perlu lakukan isolasi mandiri. Jadi kita isolasi sendiri. Sebenarnya kalau karantina mandiri mirip-mirip ya, sebenarnya cuman itu contoh karantina mandiri itu adalah kita baru berpergian dari daerah endemis, daerah. Tapi kan kita nggak ada kontak erat atau bagaimana kan? Nah, kita dengan sadar diri, kita karantina diri sendiri di rumah. Nah, tapi kalau isolasi itu dipakai buat suspek. Contoh misalnya kontak erat, papa saya kena COVID-19, maka dengan sadar diri saya juga harus isolasi mandiri. Tapi ada syaratnya lagi, orang dengan gejala, tanpa gejala atau dengan gejala ringan, ya seperti itu. Kalau misalnya jaga jarak fisik itu bedanya yaitu kita menjaga jarak dari orang 1-2 meter, karena kita ketahui sendiri bahwa ketika seseorang batuk atau berbicara, droplet atau air liur bisa muncrat ya, atau apa sih. Bisa sampai jaraknya 1 meter. Ya kalau bahasa anak-anak ya muncrat ya, tapi nggak tahu kalau bahasa Indonesia yang benarnya apa. Oke. Ada lagi Mbak Maulida? Ya, ini masih ada. Ini dari dari Lani Fikria dari Medan. Dia bertanya, sekarang kan virus corona semakin bermutasi dan semakin kebal terhadap vaksin. Jadi pertanyaan saya, apakah vaksin akan dapat melindungi diri kita dari mutasi dan vaksin baru virus corona? Oke, baik, terima kasih pertanyaannya Lani. Ya, pertanyaan sebenarnya sama kayak yang di atas ya. Sebenarnya untuk dia tidak mampu melindungi kita dari varian baru mutasi virus corona sendiri, kita masih belum mengetahui ya. Kita masih belum mengetahui mampu atau tidak karena belum ada informasi atau misalnya data-data yang mendukung. Jadi saya belum bisa mengatakan apa-apa karena pemerintah pun belum bisa mengatakan apa-apa. Jadi nanti kalau seandainya sudah ada data terbaru, kami akan informasikan. Tapi sih kita berdoa semoga bisa ya, karena kan satu nama juga corona kan. Semoga bisa dia mengenali sama virus. Nah, namun nah, nanti kalau misalnya ada info lanjut dan ada memang mutasi dan varian terbaru corona yang diupdate Indonesia dan cara penularannya, pasti kita akan melakukan seminar lagi atau misalnya Zoom lagi. Seperti itu teman-teman. Makasih Lani. Oke. Satu pertanyaan lagi nih, Dok. Iya. Ini gabungan ya, pertanyaan gabungan dari satu pertanyaan. Pertanyaan itu, apakah vaksin COVID-19 akan tetap efektif selama corona berlangsung? Dan dilihat dari riwayat, apa pemeriksaan sekarang untuk dilakukan vaksin? Misalnya si A sudah menderita hipertensi, cuman pas di sekarang dia tidak hipertensi. Terima kasih. Oke, baik. Pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi kalau seandainya tadi efektif ya, untuk di masa pandemi corona ya pasti sangat efektif ya. Ini hal yang kita nantikan karena banyak masalah dan sudah terbukti bahwa vaksin selalu efektif untuk menyelesaikan pandemi. Contoh waktu kayak pandemi pes, kemudian kayak cacar air. Mungkin teman-teman tahu ya cacar air jarang kita temukan ya teman-teman. Udah jarang sebenarnya kalau seperti itu karena divaksin dari kecil ya. Kemudian kalau senandainya orang dengan riwayat hipertensi, berarti hipertensinya terkontrol ya, darah tingginya terkontrol ya. Berarti kita bisa telaah lagi, kalau saran saya yang punya hipertensi bisa mungkin menunggu saja vaksin berikut. Tapi kalau memang mau di pastikan dulu terkontrol dan kurang dari 140/90 ya. Oke. Halo? Kok nggak ada suara? Iya, halo. Oke, terima kasih. Mbak Eti, halo? Oke, soalnya saya tidak mendengarkan suara Mbak Eti.
Baru ada suara. Bukan video juga tidak apa-apa. Ya, kita mau kalau moderator saya masuk ya. Sebentar ya. Mulai pertama ya. Satu, dua, tiga. Sudah. Berikutnya. Sudah, Bu. Ini sebenarnya pertanyaan masih banyak sekali ya teman-teman semua, cuman keterbatasan waktu, jadi nanti pertanyaannya bisa jawab di kolom WhatsApp grup yang tersedia. Baiklah teman-teman dan rekan-rekan semuanya, terima kasih atas partisipasinya hari ini. Saya ucapkan sekali lagi untuk teman-teman yang sudah hadir di webinar pada hari ini dan teman-teman rekan relawan semuanya. Jika ada pertanyaan dan kendala di rekan sehat, bisa langsung ke media sosialnya rekan sehat. Terus nanti teman-teman disuruh untuk mengisi link daftar hadir ya. Nanti satu paket akan dibagikan kepada teman-teman semuanya. Baik, Bu. Oke, saya sebagai moderator, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Untuk hari ini saya akhiri webinarnya. Terima kasih dan selamat berhari Minggu. Dan tetap jaga dengan protokol kesehatan dengan 3M. Untuk petugas kesehatan, jangan lupa dan takut untuk melakukan vaksin, oke? Okay? Oke, okay, see you. Thank you. Bye. Thank you.